Para jenius Yuan Tiangong di dalam penghalang, serta banyak pembudidaya nakal, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di luar. Aura iblis yang menakutkan dan aura iblis yang menyelimuti langit dan bumi telah menghilang. Tekanan pada penghalang yang dilepaskan oleh lentera istana domain Master Wu Zhen juga hilang. Apa yang terjadi di luar? Mungkinkah pembudidaya iblis tahu bahwa akan sulit untuk mendobrak penghalang dan bahwa para jenius Yuan Tiangong akan datang, jadi dia pergi. Hati-hati, para penggarap iblis sangat licik. Ini pasti rencana dari penggarap iblis itu. Semua orang terkejut dan senang, tetapi mereka tidak berani meninggalkan penghalang. Mereka menunggu satu hari, masih tidak ada pergerakan di luar, jadi Master Domain Wu Zhen mengirimkan seorang penggarap nakal untuk menyelidikinya. Segera, kultivator nakal mengirimkan pesan melalui jimat rune. Kultivator iblis tidak lagi berada di luar penghalang. Mungkinkah dia benar-benar pergi? Master Domain Wu Zhen bingung. Setelah menunggu dua hari berikutnya, Master Domain Huzen tidak dapat lagi mempertahankan penghalang yang dilepaskan oleh artefak ilahi, jadi dia harus menyingkirkan lentera istana. Melihat bahwa penggarap iblis itu memang telah menghilang, semua orang merasa seolah-olah mereka telah lolos dari kematian. Mungkin mengeluarkan artefak dewa berbentuk ruyi. Setelah mengaktifkannya, dia menggunakan kekuatan ilahi dari artefak ilahi untuk merasakan langit dan bumi di sekitarnya. Dia terkejut, ternyata artefak ilahi miliknya sangat istimewa. Setelah mengaktifkannya, itu dapat meningkatkan kemampuan penginderaannya ke tingkat yang sangat mengejutkan, melampaui batas alam integrasi Dao, dan mencapai tingkat dewa-dewa. Dia tidak menemukan jejak apapun dari penggarap iblis, tetapi dia terkejut menemukan bahwa masih ada aura kehancuran yang sangat lemah, namun sangat mengejutkan yang tersisa di langit dan bumi, serta aura dari penggarap iblis. Pembudidaya iblis itu tidak pergi, tetapi dibunuh oleh seorang kultivator yang kuat. Penemuan ini membuat kepala mukim meledak. Dia terkejut. Master Domain Wuzhen tiba-tiba berteriak dengan dingin, siapa itu? Keluar. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih sebuah gunung yang jaraknya 100 mil dengan kekuatan sucinya. Kemudian, dia mengambil sesosok tubuh dari gunung dan menjatuhkannya di depannya. Gelombang berawan. Kapan orang ini keluar dari penghalang? Dia tidak dibunuh oleh penggarap iblis. Ini sulit dipercaya. Ketika semua orang melihat wajah pria itu, mereka terkejut. Di sisi lain, cahaya ilahi Suzongli yang berubah dalam sekejap. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kemudian muncul gelombang kepanikan. Muking dengan hati-hati mengukur Su Fang dan tatapan bingung muncul di matanya. Ketika dia bertemu dengan penggarap Dao iblis, Su Fang selalu berada di sisinya. Sekarang dia telah muncul di luar dan bahkan mampu melarikan diri dari tangan penggarap Dao iblis yang jahat. Muking menjadi curiga. Orang ini pasti mata-mata iblis. Pasti dialah yang menarik para ahli iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak dibunuh oleh ahli iblis di luar? Su Zongliang tiba-tiba berteriak Pria ini memang tercela. Dia takut Su Fang akan mengeksposnya. Oleh karena itu dia menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan inisiatif dengan menjebak Su Fang. Su Fang telah membuat semua orang curiga. Setelah perkataan Su Liang mereka benar-benar mulai meragukannya. Siapa yang peduli dia mata mata iblis atau bukan? Ayo bunuh dia dulu. Yintian Jiao berkata dengan dingin. Wanita ini bukan hanya monster, dia juga sangat kejam. Mu Qing berkata, orang ini jelas bukan mata mata iblis. Qi Zhao mendengus. Saudari King, kamu tidak mengenalnya. Sebaiknya kamu tidak berbicara sembarangan. Jangan sampai kamu mendapat masalah. Mari kita belenggu dia dulu. Kita akan menginterogasinya dengan benar saat kita mencapai sungai dua alam. Uzen mengaktifkan kekuatan ilahi dan hendak membelenggu Sufang. Sufang tidak bisa membela diri. Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Rencana awalnya untuk menyelinap ke sungai dua alam dengan sikap rendah hati sepertinya sia-sia. Bas dengungan-dengungan gelombang saat dia hendak menyerang. Rune Dao misterius dari skill penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul dari kedalaman celah ilahi Sufang. Su Fang segera menolak gagasan menyerang. Ternyata beberapa kenalan sudah datang. Mereka adalah Chubingyan, Yan, Yin Buji, Kim Yan, Dojo Ajaib Tingkat Surga dari Yuan Tiamong, dan Pembangkit Tenaga Listrik Tingkat Raja Tingkat Menengah yang tiada taranya. Kill 11. Mu King. Suara Chubingyan Yan terdengar dari jauh. Kemudian, sosok mereka terbang di udara. Di area yang kacau ini, Bahkan para lord yang tiada taranya pun tidak akan berani menggunakan kemampuan teleportasi mereka dengan bergabung dengan Dao Surgawi, apalagi para penggarap integrasi Dao. Oleh karena itu, mereka hanya bisa terbang. Kamu di sini begitu cepat. Mata Tuan Domain Wuzhen berkedip karena terkejut, dan aura ilahi yang menyelimuti Su Fang segera menghilang. Namun, Su Fang masih tersapu dan terlempar. Tubuhnya hancur, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tentu saja, penampilan ini adalah penyamaran Su Fang. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan Lord tingkat atas pun akan kesulitan untuk melukai tubuh fisiknya yang sempurna, apalagi Wuzhen, yang berada di puncak integrasi Dao. Untungnya, kita belum terlambat. Chu Bingyan dan yang lainnya menghela nafas lega saat mereka melihat Mu Qing dan yang lainnya tidak terluka. Setelah menanyakan situasi Su Fang, Yin Buji segera berkata, bunuh saja dia. Apa gunanya banyak bicara? Mu Qing berkata, Bingyan, orang ini jelas bukan mata-mata suku iblis. Meskipun dia tidak yakin, dia tetap merasa Su Fang sangat berbeda dari yang lain itu sebabnya diangkat bicara untuk menyelamatkannya. Kizawa mendengus dan berkata, Chubingyan, mungkin tampaknya sangat menghargai kultivator keliling bernama Yun Suolang ini. Chubingyan mendengus dingin pada awalnya, namun ketika dia mendengar nama Su Fang, dia tidak bisa menahan alisnya. Kamu dipanggil Yun Suolang. Setelah dengan hati-hati menilai Su Fang, Su Fang, Chubingyan berseru, Anda, Tuan Suolang. Chubingyan segera menyadari bahwa Yun Suolang di depannya adalah Tuan Suolang, yang muncul di penjara ilahi hukum surga. Di penjara ilahi hukum surga, Chu Bingyan secara pribadi menyaksikan penampilan mengejutkan Tuan Zuolang di jalan hukum surga. Dia tidak hanya melampaui dia, dia bahkan melampaui di Yuan. Kemudian, di luar aula utama penjara hukum surga, Tuan Zuolang tidak terlihat. Chu Bingyan awalnya mengira dia telah jatuh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sungguh sialnya, Chu Bingyan mengenaliku bahkan sebelum aku mencapai sungai dua alam. Untungnya, identitasku sebagai Tuan Zuolang tidak terungkap di penjara ilahi hukum surga. Jika tidak, berita tentang aku pergi ke Sungai Dua Alam ke kereta pasti akan bocor. Su Fang juga sangat tidak berdaya. Ada banyak senjata ilahi dan kemampuan ilahi lain yang dapat mengubah penampilan seseorang, tetapi sangat sulit untuk menipu mata seorang ahli sejati. Hanya tiga kulit manusia ini yang tersisa setelah darah dan kipara pembudidaya dilahap oleh kayu hukuman kematian. Su Fang menggabungkannya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar akan kesulitan untuk memahaminya. Oleh karena itu, Su Fang terus menggunakannya. Dia memiliki total tiga kulit manusia. Adapun dua lainnya, dia telah menunjukkan kekuatan luar biasa di penjara ilahi hukum surga, dan identitas aslinya telah terungkap. Jadi, hanya identitas Tuan Zuolang yang dapat digunakan. Dia tidak menyangka akan bertemu Chubingyan secepat ini. Salam, yang mulia Chubingyan. Su Fang menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuk pada Chubingyan. Bagaimana kamu bisa lolos dari penjara ilahi hukum surga? Api hitam melonjak di mata Chubingyan saat dia menatap Su Fang. Orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri dari penjara ilahi hukum surga. Semua orang terkejut. Bahkan Yuan Tiangong tingkat raja tingkat menengah yang bergegas mendekat memandang Su Fang dengan sangat terkejut. Su Liang gemetar, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Berita tentang banyak pembangkit tenaga listrik yang mati di penjara ilahi hukum surga telah lama menyebar ke seluruh alam semesta. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Lord yang tiada taranya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Lord puncak pada saat itu, telah jatuh yang berhasil kabur hanyalah Su Fang, Chu Bingyan, Qian Gang, dan Di Yuan. Yun Zuolang ini sebenarnya adalah seorang tokoh dikdaya yang telah melarikan diri dari penjara ilahi hukum surga. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Su Fang tersenyum kecut, sungguh beruntung aku bisa melarikan diri dari penjara ilahi hukum surga. Setelah naik ke penjara ilahi hukum surga, saya bertemu Luo Xingtian di aula samping di luar aula utama dan terluka oleh pena penekan penjaranya. Saya tidak punya pilihan selain bersembunyi. Kemudian, saya memanfaatkan momen ketika anda semua memasuki aula utama untuk segera meninggalkan penjara ilahi hukum surga. Begitulah cara saya berhasil melarikan diri hanya karena keberuntungan. Chu Bingyan setengah yakin dan setengah ragu. Dia dengan hati-hati merasakan Su Fang, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Yun Zuolang ini hanyalah orang yang beruntung dan tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Namun cubingian menilai Su Fang dari waktu ke waktu. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Cubingyan secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Su Fang di penjara ilahi hukum surga. Meskipun hal itu mungkin disebabkan oleh bantuan senjata ilahi khusus atau jalan agung yang dia kembangkan, hal itu masih cukup untuk mengejutkan Cubingyan hingga hari ini. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Ayo cepat pergi. Pembangkit tenaga listrik Yuan Tiamong yang datang bersama Cubingyan dan yang lainnya berkata, adapun orang ini. Dia bertingkah mencurigakan. Mari kita belenggu dia terlebih dahulu dan selidiki dia dengan cermat ketika kita mencapai sungai dua alam. Orang ini adalah seorang lelaki tua yang basis budidayanya telah mencapai puncak tingkat penguasa tingkat menengah. Statusnya di antara Yuan Tiangong tidak rendah, dan tidak ada yang melanggar perintahnya. Master Zona Wu segera memasang segel, melemparkan kekuatan belenggu ke tubuh Su Fang. Su Fang tidak menolak dan membiarkan Master Zona Wu melakukan apa yang dia mau. Semua orang dengan cepat terbang menuju objek di mana Realm Crossing Stargate berada. Su Fang mengikuti kerumunan dan diawasi dengan cermat oleh selusin pembudidaya keliling yang ditugaskan oleh Master Zona Wu Su Zhongliang juga salah satu kultivator yang mengawasi Su Fang. Dia melirik Su Fang dari waktu ke waktu dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, objek di mana Realm Crossing Stargate berada muncul dalam pandangan. Su Fang mengeluarkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menyapu objek itu dengan cahaya ilahi. Dia melihat ada ratusan pembudidaya yang menjaga Realm Crossing Stargate. Kemudian, cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Su Zhongliang melihat ekspresi Su Fang dan mencibir. Jika kamu ingin melarikan diri, sebaiknya kamu melakukannya sekarang. Kalau tidak, ketika kita mencapai Sungai Dua Alam dan identitasmu sebagai mata-mata iblis terungkap, kamu pasti akan mati. Su Fang tersenyum malu-malu dan tidak berkata apa-apa. Orang tua Yuan Tianong tiba-tiba berhenti dan berteriak dengan suara yang dalam, "Ada yang tidak beres. Para penggarap di depan Realm Crossing Stargate bukanlah yang kita lihat saat pertama kali datang." Segera setelah dia selesai berbicara, dari kehampaan di sekitarnya, suara iblis yang besar menyebar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menangkap dua orang jenius Dauritus Alam Surgawi dari Istana Surgawi Primordius, serta seorang penguasa tingkat menengah serta begitu banyak wanita. Ini bisa dianggap sebagai panen besar, JJJ. Energi iblis melonjak keluar dari kehampaan dan menguasai alam dalam jarak seratus ribu mil, mengubahnya menjadi alam iblis yang jahat. Kami telah disergap oleh para iblis. 2362 Di sisi kultivator manusia, ada seorang lor tingkat menengah dan banyak orang jenius yang tak tertandingi. Cubingyan dan Kimian saat ini cukup kuat untuk melawan lord tingkat rendah. Meski mereka panik ketika tiba-tiba disergap oleh pembangkit tenaga listrik suku iblis, mereka tidak putus asa. Namun, saat tawa jahat terus terdengar dari kehampaan, tawa itu menyerang roh primordial semua orang, menyebabkan mereka terbang keluar dari lubang dewa mereka tanpa terkendali. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Pembangkit tenaga ras iblis yang tersembunyi dalam bayang-bayang mengeluarkan suara iblis yang mengandung kekuatan ilahi roh primordial yang menakjubkan. Bahkan penguasa tengah istana surgawi Primordius tidak punya pilihan selain memanggil kekuatan roh primordialnya untuk membela diri, apalagi yang lain. Uf. Seorang kultivator keliling alam yang mulia adalah orang pertama yang kehilangan kendali atas roh primordialnya. Itu terbang keluar dari celah ilahi dan langsung hancur oleh suara iblis. Itu berubah menjadi asap hijau dan dimakan oleh dunia demoniki. Satu demi satu, lebih dari sepuluh petani keliling mengikuti dari belakang. Roh primordial mereka melepaskan diri dari tubuh mereka dan dimakan oleh demoniki. Para jenius Yuan Tiangong tampaknya bernasib sedikit lebih baik. Namun, mereka juga berjuang untuk bertahan dan tidak bisa membalas. Dia adalah tokoh dikdaya suku iblis yang ahli dalam kekuatan roh primordial. Untungnya, aku membawa roh primordial kedua bersamaku. Kalau tidak, bahkan roh primordial tubuh asliku akan sulit untuk menolaknya, di antara banyak kultivator, hanya Su Fang yang tidak terluka. Dia telah menggabungkan roh primordial keduanya dengan tubuh aslinya dan menggunakan kekuatan ilahi roh primordialnya untuk dengan mudah menekan dan mempertahankan roh primordialnya. Kamu hanyalah tokoh dikdaya suku iblis. Beraninya kamu bertindak begitu lancang. Lord tingkat menengah dari Yuan Tiamong mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kekuatan ilahi roh primordialnya meletus dan menekan suara iblis yang menyapu ke arah mereka. Baru pada saat itulah penonton merasakan tekanan roh primordial berkurang secara signifikan. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tidak jauh di belakang lelaki tua Yuan Tiamong, penguasa wilayah Huzen tiba-tiba menyerang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya merah darah yang bersinar seperti sambaran petir. Dengan desisan, lampu merah darah langsung menembus punggung lelaki tua Yuan Tiamong itu. Bahkan pertahanan kuat Lord tingkat menengah tidak dapat menghentikan cahaya merah darah untuk masuk ke dalam hatinya. "Tuan Domain Huzen, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam? Apakah kamu mengkhianati umat manusia?" Orang tua Yuan Tiangong terkejut dan marah. Dia berbalik dan melihat ke arah pemimpin Domain Huzen. Hehe, he, aku awalnya anggota ras iblis, jadi bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Untuk memikatmu ikan-ikan besar, aku telah menghabiskan banyak usaha dan hampir gagal. Master wilayah Huzen menyeringai jahat, tubuh tuhannya berubah secara dramatis. Kulit di wajah dan tubuhnya mulai terkoyak, dan otot-otot di wajahnya mulai menggeliat-geliat. Otot-otot di sekujur tubuhnya mulai robek dan membesar, dan taring tumbuh dari mulutnya. Dia tampak seperti kelelawar vampir humanoid. Dalam sekejap mata, Tuan Domain Wuzhen berubah menjadi pria paruh baya mengerikan dengan telinga seperti kelelawar, wajah, dan tubuh yang bukan milik manusia. Dia bukanlah seorang penggarap dao iblis, tetapi iblis sejati. Semua petani menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak mengira Tuan Domain Wuzhen adalah pembangkit tenaga listrik ras iblis. Terlebih lagi, dia bukanlah tokoh dikdaya ras iblis biasa. Dia adalah dewa iblis tiada taraf yang sebanding dengan dewa tingkat rendah. Su Fang juga sangat terkejut. Teknik iblis macam apa yang digunakan dewa iblis ini? Bahkan dengan kemampuan kesempurnaan hebatku, aku tidak bisa merasakan ki iblisnya. Ketika Sufang membunuh pembangkit tenaga listrik iblis Dao sebelumnya, dia menduga ada mata-mata ras iblis di antara para pembudidaya. Dia tidak menyangka mata-mata ras iblis itu adalah Tuan Domain Wuzhen. Yang lebih mengejutkan Sufang adalah Tuan Domain Wuzhen sebenarnya adalah Dewa Iblis yang menyamar. Dia telah membodohi semua orang. Bahkan Sufang belum pernah mendengar teknik iblis yang aneh dan aneh seperti itu. Dengan kemampuan kesempurnaan besar Su Fang dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia kurang lebih bisa merasakan aura seorang kultivator ras iblis bahkan jika dia memiliki tubuh seorang kultivator. Terlebih lagi, kultivator ras iblis ini sering keluar masuk Yuan Tiangong. Fakta bahwa dia belum diketahui oleh pembangkit tenaga listrik Yuan Tiangong menunjukkan betapa kuatnya seni iblisnya. Su Fang juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ras iblis. Ras iblis memang merupakan ras kuat yang dapat bersaing dengan ras manusia. Mereka memiliki segala macam teknik jahat dan aneh, serta kekuatan supernatural. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan sebagian dari kekuatannya kali ini. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan dunia Yin dan Yang untuk dengan cepat memurnikan benih energi yang dimasukkan oleh Tuan Domain Wu Zhen ke dalam tubuhnya. Orang tua dari Istana Surgawi Primordius menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan hendak bergegas menuju Master Domain Wu Zhen ketika dia tiba-tiba terhuyung. Lampu merah darah yang mengalir ke dalam hatinya mulai menelan esensi hidupnya dengan gila-gilaan kalian semua akan menjadi makanan bagi ras iblis. Tuan Domain Wu Zhen tersenyum kejam. Dia mengeluarkan cahaya iblis ki dan menyerang sesepuh Yuan Tiangong. Semua kultivator nakal, lindungi para jenius Yuan Tiangong dan segera tinggalkan tempat ini. Tetua Yuan Tiangong dengan paksa menyegel hatinya dan memulai pertempuran sengit dengan Tuan Domain Wu Zhen. Yin Tianjiao berteriak pada para penggarap nakal yang gemetar, semuanya, datang ke sini dan lindungi kami saat kami pergi. Meski disebut perlindungan, mereka sebenarnya adalah umpan meriam. Para penggarap nakal tidak bodoh. Nyawa para jenius Yuan Tiangong sangat berharga, namun nyawa mereka sendiri bahkan lebih berharga. Tidak ada yang memperhatikan Yin Tianjiao. Mereka semua lari demi hidup mereka. Tindakan para kultivator nakal membuat Yin Tianjiao mengertakkan gigi karena marah. Melihat Su Zongliang hendak melarikan diri, Yin Tianjiao mengaktifkan Suan Guang Merah. Itu berubah menjadi tali dan menarik keduanya ke sisinya. Yin Tianjiao menyingkirkan artefak surgawi dan berteriak pada keduanya, ikuti saya begitu kita meninggalkan tempat ini, Ras Yin tidak akan menganiaya Anda. Jika tidak, saya akan menekan Anda sekarang juga. Su Zongliang sangat ketakutan ketika dia jatuh ke tangan monster Ras Yin lagi. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkan sekelompok semut sepertimu melarikan diri dariku? Suara iblis yang menakutkan itu terdengar lagi. Iblis Ki yang mengerikan menyegel area sekitarnya. Tekanan esens spirit yang menakutkan menyapu seperti gelombang. Pada saat yang sama, dari dunia material tempat Realm Crossing Stargate berada, banyak dewa iblis yang menyerbu. Meskipun para ahli ras iblis ini hanya sekuat para penggarap tahap integrasi dao dan melebihi jumlah para penggarap nakal, mereka tidak terpengaruh oleh batasan atau tekanan roh esensi apapun di dunia tempat para ahli ras iblis bersembunyi. Mereka seperti serigala dalam kawanan domba. Hanya dalam selusin napas, lebih dari 20 petani nakal terbunuh. Cubingan, Kimian, dan Yin Buji berjuang untuk melawan tekanan roh esensi saat bertarung melawan ahli ras iblis mereka nyaris tidak bisa bertahan. Meskipun pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi Primordius telah dengan paksa menyegel hatinya, kekuatannya juga telah ditekan. Selain itu, ada juga pembangkit tenaga iblis yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Sebagian besar serangan suara iblis dan energi iblis ditujukan padanya. Saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Begitu banyak wanita manusia, dan mereka semua adalah jenius Yuan Tiangong yang tiada taraf. Para ahli ras iblis mencibir dan menyerang para kultivator wanita Yuan Tiangong. Di antara para kultivator wanita Yuan Tianong ini, penampilan dan aura Muking dan Yin Tianjiao adalah yang paling menonjol. Dengan demikian, mereka menarik perhatian khusus dari para ahli di Menrace. Dua di antaranya menargetkan Yin Tianjiao, sementara tiga lainnya menargetkan Muking. Wajah Yin Tianjiao menjadi pucat karena ketakutan. Dia berteriak dengan dingin pada Su Liang "Hentikan mereka." Su Liang tidak punya pilihan selain terbang menuju dua ahli ras iblis itu. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mendekat, Su Zongliang tiba-tiba melepaskan ledakan kekuatan ilahi yang menghantam Su Fang. Su Fang sepertinya terbelenggu dan tidak bisa bergerak. Dia tersapu ke arah para ahli di Menrace. Pergi ke neraka. Su Zong Liang mencibir dan mundur dengan cepat. Namun, di saat berikutnya, sosok Su Fang yang tidak terkendali tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia muncul di samping Su Zong Liang Tahap integrasi Dao. Anda adalah ahli tahap integrasi Dao. Bagaimana Anda bisa melepaskan diri dari belenggu Tuan Domain Wuzhen? Hanya para penggarap tahap integrasi Dao yang dapat menggabungkan tubuh mereka dengan Dao surgawi dan meminjam kekuatannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Terlebih lagi, mereka saat ini berada di dunia yang dibentuk oleh para ahli ras iblis. Su Fang mampu berteleportasi. Dia pastinya tidak sedang mencari seorang kultivator tahap integrasi Dao. Selain itu, Su Fang sendiri telah dibelenggu oleh Tuan Domain Wuzhen. Bagaimana mungkin Su Zhongliang tidak terkejut? Baru sekarang Su Zhongliang menyadari betapa kuatnya Yun Zhuolang ini, yang telah dia ejek dan ingin dia dirikan yang rendahan ini, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal melihat. Selamatkan hidupku. Saat Su Zong Liang memohon belas kasihan, Su Fang mengirimkan ledakan belenggu ke tubuh Su Zong Liang Lalu, dia menghilang dari sisinya. Kill 11. Kedua ahli ras iblis menyerang Su Zong Liang Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan api iblis yang menyelimuti Su Zong liang Setelah beberapa jeritan menyedihkan, Su Zong Liang menjadi genangan darah di api iblis dan tersedot ke dalam mulut ahli ras iblis. Dia menyembunyikan kekuatannya. Yin Tianjiao Jiao terkejut melihat ini. Namun, dia tidak terkejut seperti Su Zong Liang karena status dan kekuatannya. Dia berteriak pada Su Fang, datang dan lindungi aku. Rasku akan memberimu peluang tertinggi. Saya tidak bisa menikmati peluang Ras Yin. Nona Yin, sebaiknya Anda berdoa untuk diri Anda sendiri. Su Fang tersenyum dingin. Dia maju selangkah dan muncul di depan Muking. Pada saat ini, tiga ahli ras iblis, yang setara dengan ahli tahap integrasi dao tingkat menengah, hendak membelenggu Muking. Sufang langsung muncul di depan salah satu ahli ras iblis dan melontarkan pukulan. Ras iblis dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat. Melihat Sufang bertarung dengan tubuh fisiknya, salah satu ahli ras iblis tidak bisa menahan tawa dengan jijik. Kemudian, mereka menyerang Sufang dan menyerang Sufang dengan cakar mereka. Ledakan. Kekuatan Fist of Annihilation meledak dan menghancurkan cakar dan tubuh ahli di menerace. Mereka menjadi ketiadaan karena kekuatan tinju pemusnahan. Sebenarnya ada ahli lain yang bersembunyi di sini. Seorang ahli klan iblis mengaktifkan senjata ajaib itu adalah alat iblis yang tampak seperti roda. Itu berputar dengan iblis ki yang mengerikan. Tiba-tiba, benda itu berputar, membentuk lengkungan yang aneh dan tiba di depan. Sufang, ledakan, ledakan, ledakan! Sufang melancarkan pukulan lagi dan menghancurkan senjata iblis menjadi ketiadaan. Kemudian, dia memanfaatkan momentum tersebut dan membunuh ahli ras iblis dengan sebuah pukulan. Melihat ini, ahli ras iblis lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri. Tinju kehancuran kolosal bisa dikatakan mampu membunuh para dewa dan iblis yang menghalangi jalannya. Itu tidak terkalahkan. Melihat Sufang yang menakjubkan, Mata Muking yang beruntung lolos dari bencana, dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Bukan hanya karena Sufang telah membunuh dua ahli klan iblis, tetapi juga karena Muking Lian mengingat kembali aura ahli klan iblis yang telah dibunuh oleh Sufang dari aura tinju abadi apokaliptik Sufang. Itu adalah aura tinju abadi apokaliptik yang unik dari tinju abadi apokaliptik. 2363 di antara banyak jenius di Yuan Tiamong, bukan berarti tidak ada jenius yang bisa mengalahkan Lord tingkat rendah. Selama bertahun-tahun, di bawah asuhan Yuan Tiamong, sebagian besar dojo jenius tingkat surga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Lord tingkat rendah. Namun, membunuh seorang overgod adalah masalah yang berbeda. Pada tingkat dewa, seseorang telah mencapai puncak kultivasi dan bisa dibilang abadi. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik tingkat raja mana yang tidak memiliki teknik penyelamatan jiwa yang menakjubkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa tingkat menengah dapat dengan mudah menghancurkan penguasa tingkat rendah. Namun, hampir mustahil untuk membunuh Lord berpangkat rendah kecuali jika Lord berpangkat tinggi turun tangan. Mungkin sudah yakin bahwa Su Fang pasti telah membunuh pembangkit tenaga listrik di Mendao sebelumnya. Ini juga berarti bahwa Su Fang setidaknya memiliki kemampuan sebagai dewa tingkat atas, atau memiliki kemampuan dewa atau harta dharma yang menantang surga. Apapun yang terjadi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Fang adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf dengan kemampuan yang kuat. Bagaimana dia bisa menjadi orang lemah yang bahkan Yin Tian Jiao tidak berani lawan? Ketika Yin Tian Jiao melihat kehebatan Su Fang, kesadarannya langsung muncul. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan pikirannya menjadi kosong. Saat perhatiannya teralihkan, pembangkit tenaga listrik suku iblis mengaktifkan rantai cahaya iblis dan mengikatnya dengan kuat. Kemudian, dia dengan paksa diseret ke dalam ruang internal senjata iblis itu. Ketika iblis menangkap manusia pembudidaya perempuan, mereka biasanya menggunakannya sebagai embrio untuk membiakkan keturunannya. Yin Tian Jiao, monster laki-laki dan perempuan, telah ditangkap oleh iblis. Siapa yang tahu monster seperti apa yang akan mereka hasilkan? Tuanku, tolong selamatkan Chu Bingyan. Muqin mengumpulkan keberaniannya dan meminta bantuan Su Fang. ini adalah dojo jenius tingkat surga di Yuan Tiangong, tapi aku telah menyelamatkannya berkali-kali seolah-olah aku adalah pengasuhnya. Su Fang menghela nafas tak berdaya di dalam hati. Dia pasti harus menyelamatkan Chu Bingyan. Kembali ke Prison Suppression Codex, gurunya telah mempercayakannya kepada Su Fang. Setelah itu, dia membakar dirinya sendiri untuk melawan Jiang Taiji. Tidak mungkin Su Fang akan duduk diam dan menonton apapun yang terjadi. Ledakan, ledakan. Setelah Su Fang membunuh tiga ahli iblis berturut-turut dan membantu Chu Bingyan keluar dari kesulitan, Su Fang berbalik dan menyerang Master Domain Wuzhen. Tuan muda Zuolang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya secara mendalam, dan dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sekarang. Siapa dia? Kenapa dia tidak dikenal sebelumnya? Chu Bingyan melihat punggung Su Fang, dan hatinya kacau. Samar-samar. Cubingan mencocokkan sosok di depannya dengan sosok di ingatannya. Dia langsung terkejut, tidak mungkin. Tuan muda Zuolang ini jelas bukan Sufang. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Sufang. Selain itu, Sungai Dua Alam sangat berbahaya. Sufang adalah satu-satunya yang bisa memasuki Gunung Surgawi dan menghentikan perubahan abnormal langit dan bumi. Bagaimana dia bisa ada di sini? Saya tidak menyangka bahwa saya sebenarnya salah. Sebenarnya ada seorang ahli yang tersembunyi di antara semut-semut ini. Master Domain Zhen meninggalkan Lord tingkat menengah di Yuan Tiangong dan meraung dengan marah. Awan api iblis menyapu Sufang, menutupi langit dan menutupi bumi. Pakar klan iblis yang bersembunyi di kegelapan mengeluarkan suara iblis menakutkan yang menyerang roh primordial dan secara sembarangan menyerang bukaan ilahi Sufang. Seorang lord tingkat rendah saja tidak layak bagiku menggunakan keterampilan Samsara hebat. Tinju kehancuran sudah cukup untuk membunuhnya. Sufang menyerbu ke dalam awan api iblis, dan aura mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyebar. Awan api iblis yang mengerikan juga hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan destruktif dari Fist of Destruction. Bahkan dunia demoniki yang dikeluarkan oleh ahli klan iblis menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah kekuatan mengerikan dari vis of destruction*. Adapun serangan suara iblis, roh primordial kedua Sufang mengaktifkan kekuatan super iblis malam dan dengan kuat mempertahankan bukaan ilahi miliknya. Hasilnya, bukaan ilahi Sufang seperti kanopi yang tidak bisa ditembus. Kekuatan roh primordial dari suara iblis tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Sial, dari mana ahli ini berasal? Dia benar-benar menyebabkan rencana ini gagal. Master Domain Wu Zhen melihat bahwa situasinya tidak baik. Dipenuhi dengan kebencian, cahaya iblis keluar dari tubuhnya, dan sosoknya langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia akan melarikan diri. Dalam sekejap, orang tua di Yuan Tiamong mengaktifkan pedang terbang, dan cahaya pedang mengerikan menyelimuti Master Domain Wu Zhen dan area sekitarnya. Cahaya iblis itu melonjak dan benar-benar menghancurkan cahaya pedang itu. Namun, Master Domain Wu Zhen juga berhasil dihentikan. Membunuh. Pada saat ini, lelaki tua di Yuan Tiamong mengaktifkan pedang terbangnya lagi. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, berubah menjadi dunia nyata yang diciptakan oleh keinginan pedang yang ganas. Itu secara paksa merebut dan menghancurkan dunia yang diciptakan oleh ahli klan iblis. Pedang raksasa terbentuk di dunia dan menebas ke arah master domain Uzen. Transformasi setan. Aura jahat dan kejam keluar dari tubuh master domain Uzen. Namun, itu bukanlah aura iblis, melainkan aura iblis. Seorang ahli klan iblis sebenarnya bisa mengendalikan aura iblis. Sungguh sulit dipercaya. Dalam sekejap, tubuh master domain Uzen juga mengalami transformasi yang menantang surga. Dia berubah dari dewa iblis yang ganas dan menakutkan menjadi dewa iblis menakutkan yang tingginya ribuan mil. Itu adalah monster dengan kepala naga dan tubuh kura-kura. Ada gunung yang menjulang tinggi di cangkang kura-kura yang melepaskan kekuatan suci pertahanan yang menakjubkan. Membelanjakan pedang raksasa itu menghancurkan gunung di atas cangkang kura-kura dan mendarat di atas cangkang kura-kura. Tanpa diduga, dengan suara retakan yang keras, pedang raksasa itu hancur selapis demi selapis. Namun, hanya retakan yang muncul pada cangkang kura-kura dan langsung pulih ke keadaan semula. Kekuatan Ilahi macam apa ini? Bahkan seranganku yang paling kuat pun tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua Di Yuan Tiangong memandang kura-kura berkepala naga dengan ngeri. Karena lukanya yang parah, serangan tadi telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Auranya menjadi lesu dan sulit baginya untuk menyerang lagi. Dengan kekuatan Ilahi tertinggiku, tidak ada yang bisa menyakitiku kecuali dewa utama atau artefak penciptaan Ilahi. Kura-kura itu mengangkat kepalanya dan ada rasa jijik di matanya. Perhatikan bagaimana tuan muda ini menghancurkan cangkang kura-kuramu. Pada saat ini, Su Fang melompat melintasi langit dan menyerang dengan kekuatan penuh tinju penghancur. Ledakan, Kill 11. Tinju Su Fang mendarat di cangkang kura-kura. Pemandangan ini tampak menggelikan seperti seekor semut yang mencoba mengguncang gunung. Namun, tidak ada yang bisa tertawa. Retak-retak-retak. Cangkang kura-kura retak lapis demi lapis, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat luka sulit untuk disembuhkan. Pada akhirnya, cangkang kura-kura itu hancur berkeping-keping teriak Master Domain Wuzhen. Tubuhnya, yang telah kehilangan cangkang kura-kura, berlumuran darah. Dia dengan cepat menggeliat dan berubah kembali menjadi seorang kultivator manusia. Namun, auranya lesu, dan dia terlihat seperti terluka parah. Dia menatap Su Fang dan bertanya, siapa kamu? Tuan muda ini berasal dari alam gelombang keruh. Nama saya Tuan Muda Gelombang Keruh. Su Fang berkata dengan dominan. Alam gelombang keruh, tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati jika berani membuat musuh keluar dari klanku. Suara iblis yang kuat datang dari kehampaan lagi, dan itu berubah menjadi kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang hanya bisa dilihat dengan kekuatan roh primordial. Masing-masing panjangnya seribu kaki dan menutupi langit. Bas dengungan-dengungan. Kelelawar itu mengelilingi Sufang dan mengeluarkan suara roh primordial yang hampa. Mereka benar-benar menembus pertahanan bukaan ilahi dan menyerang roh primordial Sufang. Kekuatan serangan roh primordial yang dilepaskan oleh kelelawar aneh ini sudah cukup untuk membunuh penguasa tingkat atas. Jika bukan karena tubuh asli Su Fang mengolah kodeks jiwa abadi dan memiliki roh primordial yang kuat serta roh primordial keduanya, gelombang suara roh primordial tanpa suara yang dikeluarkan oleh kelelawar akan melenyapkan roh primordialnya. Saya tidak bisa meremehkan ahli iblis manapun. Su Fang sangat waspada terhadap kekuatan para ahli iblis. Dia segera menggabungkan roh primordial tubuh aslinya dengan roh primordial kedua dan mengeksekusi kemampuan roh primordial tertinggi milik iblis malam. Aura roh primordial yang menakutkan yang dapat melahap dan memadukan roh primordial membentuk pusaran roh primordial berongga di sekitar bukaan ilahi. Kemampuan roh primordial pada awalnya sangat langka. Selain itu, Su Fang belum pernah mengungkap fakta bahwa dia memiliki kemampuan roh primordial yang kuat sebelumnya, jadi dia tidak takut mengungkap identitas aslinya. Saat pusaran roh primordial berputar dan melolong, itu benar-benar mengubah dan menghancurkan serangan roh primordial dari kelelawar berwarna darah sebelum dengan cepat melahapnya. Bukan itu saja, Kelelawar berwarna darah itu awalnya adalah ahli iblis yang bersembunyi di kegelapan. Mereka ditransformasikan dari kekuatan roh primordial di bawah aura roh primordial. Sufang, mereka benar-benar terbang tak terkendali menuju Sufang. Sosok mereka dengan cepat menjadi kabur. Kelelawar berwarna darah itu benar-benar kehilangan penampilan ganas dan menakutkannya dari sebelumnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi teror saat mereka berjuang untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, namun. Di bawah kekuatan melahap pusaran roh primordial Sufang, sebagian besar kelelawar berwarna darah masih dilahap dengan paksa. Kurang dari seperlima dari mereka berhasil melarikan diri. Iblis malam, saya tidak menyangka Anda adalah seorang kultivator manusia yang dikendalikan oleh Night Demon. Night Demon adalah musuh alami klan iblis. Saya akui kekalahan kali ini. Pakar iblis yang bersembunyi di kegelapan berteriak kaget. Kemudian, suaranya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian tidak ada suara lagi. Ini benar-benar menjijikan. Aku tidak bisa menggunakan identitas Tuan Turbit Wave lagi. Aku sangat tidak beruntung. Mengapa aku tidak dengan hati-hati menyimpulkan dan memilih tanggal yang baik sebelum datang ke sungai dua dunia kali ini? Ekspresi sufang menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan dia sangat tertekan. Mengapa demikian? Night Demon adalah eksistensi legendaris, sangat sedikit petani biasa yang mengetahui keberadaannya. Namun, klan Abadi Kuno dan negara Adidaya dengan sejarah panjang tentu saja tidak akan lupa bahwa iblis malam pernah mengendalikan banyak pembudidaya manusia dan membawa bencana besar ke dunia pembudidaya. Sekarang ahli iblis telah mengungkapkan bahwa dia dirasuki oleh iblis malam, bagaimana mungkin para ahli Yuan Tiangong itu tidak mewaspadai Su Fang? Bagaimana mungkin Su Fang tidak depresi ketika dia sudah dianggap sebagai iblis malam sebelum mencapai sungai dua dunia? Akan menjadi masalah besar untuk memasuki sungai dua dunia di masa depan. Benar saja, seperti yang diharapkan Su Fang, segera setelah ahli iblis selesai berbicara, Para pembudidaya yang masih hidup, termasuk overgod tingkat menengah dari Yuan Tiangong, serta para jenius Yuan Tiangong seperti Chu Bingyan, Kimian, dan Yin Buji, semuanya kaget dan menatap Su Fang dengan ngeri. Qizao yang pernah mengejek Su Fang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa terbang. Muking dan kultivator wanita Yuan Tiangong lainnya awalnya mengagumi Su Fang da dari lubuk hati mereka yang paling dalam ketika mereka melihat kekuatan Su Fang yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, mereka semua ketakutan. Cahaya ilahi Sufang menyapu dan melihat bahwa Master Domain Wuzhen telah menghilang tanpa jejak. Banyak ahli iblis juga melarikan diri. Master Domain Wuzhen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Tubuh Dewa Sufang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menyatu dengan alam saat dia mengejar Master Domain Wuzhen. 2364 Setelah Sufang pergi dalam waktu yang lama, para jenius Yuan Tiangong akhirnya kembali normal. Mereka baru saja lolos dari kematian, dan masing-masing dari mereka ketakutan. Rasa dingin merambat di punggung mereka. Iblis malam telah muncul lagi dan merasuki seorang kultivator manusia. Kita harus memberitahu petinggi Yuan Tiamong tentang ini. Kata penguasa Yuan Tiamong tingkat menengah dengan suara yang dalam. Muking ragu-ragu sejenak dan berkata, jika awan keruh dirasuki oleh iblis malam, mengapa dia membunuh ahli iblis dan menyelamatkan kita? Semua orang menganggapnya sulit dipercaya. Night Demon bukan hanya musuh alami ras iblis, tetapi juga musuh bebuyutan para pembudidaya manusia. Sangat aneh bahwa Turbid Cloud yang dirasuki oleh Night Demon akan menyelamatkan mereka. Namun, lelaki tua Yuan Tiangong masih melaporkan masalah tersebut kepada petinggi Yuan Tiangong. Pakar iblis telah menyusup ke Yuan Tiangong dan memikat serta membunuh para jenius Yuan Tiangong. Ditambah dengan kemunculan Night Demon, hal itu menyebabkan keributan di kalangan petinggi Yuan Tiangong. Tidak ada kekurangan penyelidikan menyeluruh dalam Yuan Tiangong. Berita kemunculan kembali iblis malam di dunia segudang menyebar dengan cepat. Sekitar sebulan kemudian, di jurang yang kacau tidak jauh dari sungai dua alam, sesosok tubuh muncul dari arus bawah. Itu adalah Tuan Domain Wu Zhen yang beruntung bisa lolos dengan nyawanya. Iblis malam terkutuk itu, beraninya dia membuat rencana ini gagal di ambang kesuksesan. Dia pasti akan dihukum oleh petinggi ras iblis, tapi setidaknya aku masih hidup. Biarkan aku memulihkan kekuatanku dulu. Sosok Domain Lord Wu Zhen melintas dan memasuki kedalaman arus bawah. Dia tiba di ruang independen yang dibentuk oleh arus energi alam. Dia menciptakan formasi di ruang kosong dan dingin. Saat dia duduk bersila, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat bahwa awan keruh tidak jauh dari sana, menatapnya dengan cibiran dan ejekan. Ekspresinya langsung berubah, dan janggutnya gemetar ketakutan. Bagaimana kamu bisa menyusulku? Seru Tuan Domain Uzen. Kamu hanyalah dewa-dewa tingkat rendah, dan yang naik belum lama ini. Apa susahnya menemukanmu? Su Fang tidak hanya memiliki teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi yang dapat merasakan takdir, tetapi dia juga memiliki token pengawas surgawi yang dapat mengendalikan ordo dao surgawi. Dengan kombinasi keduanya, tidak sulit untuk melacak domain Lord Wu Zhen. Namun, Su Fang tentu saja tidak menjelaskan apapun kepada tuan domain Wu Zhen. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, apakah kamu akan menyerah dengan patuh, atau kamu ingin aku menjatuhkanmu secara pribadi? Sombong sekali, Anda hanya berada di puncak integrasi surga ke-9 dao. Beraninya kamu mengancamku? Pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang lebih rendah. Tulang belakang tenggorokan Wu Zhen. Domain Lord Wu Zhen bisa merasakan kekuatannya. Tuan Domain Wu Zhen meraung ketika dia melihat kata-kata Su. Kata-kata. Untuknya, untuk Wu Zhen. Ke. Setelah Master Domain Wu Zhen membentuk segel tangan, aura iblis yang kental keluar dari tubuhnya. Tubuhnya mulai bertransformasi dengan cepat, berubah menjadi binatang iblis besar Raja Wali Emas yang panjangnya ribuan kaki. Ruang waktu alam luar menjadi kacau ketika sayap emas mengepak. Itu membentuk badai yang menyapu Sufang. Penguasa domain Zhen ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Su Fang tersenyum dingin. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan buku harta karun Dharma yang tidak lengkap. Itu adalah kodeks penekan penjara. Setelah diaktifkan, kodeks penekan penjara mengeluarkan suan guang hitam. Kemanapun perginya, badai luar angkasa yang ditimbulkan oleh tuan domain Zhen langsung dipenjara. Di bawah tatanan tertinggi Dao Surgawi, kekuatan alam apapun di langit dan bumi akan dibelenggu. Suan Guang Hitam mengabaikan penghalang ruang angkasa dan menyelimuti Tuan Domain Wu yang telah melarikan diri dari ruang independen. Kekuatan belenggu macam apa ini? Orde Dao Surgawi, itu adalah Ordo Dao Surgawi. Di bawah kekuatan suci kodeks penekan penjara, Tuan Domain Wu hanya bisa merasakan keterkejutan dan keputusasaan. Dia dengan cepat dipanggil kembali ke ruang independen oleh Suan Guang Hitam. Melihat buku hitam yang tidak lengkap, Domain Lord Wu akhirnya mengerti. Penjara menekan kodeks. Itulah kodeks penekan penjara. Kamu, kamu bukan tuan muda Zuolang. Kamu, Su Fang. Kamu benar. Sayang sekali kamu tidak mendapat imbalan apapun. Su Fang menunjukkan senyuman yang mendominasi. Suan Guang Hitam yang dilepaskan oleh kodeks penekan penjara tiba-tiba berkembang dan menelan tuan domain Wu Zhen langsung ke dalam kodeks penekan penjara. Itu berubah menjadi gambar dan dicetak di halaman. Su Fang menyingkirkan kodeks penekan penjara. Kemudian, dia melakukan ramalan misteri surga dan benar-benar mengacaukan misteri surga di sekitarnya. Dengan cara ini, bahkan jika Yang Mulia Kaisar datang, dia tidak akan bisa kembali ke masa lalu dan berspekulasi tentang apa yang terjadi di sini. Karena identitas istimewanya, Su Fang harus berhati-hati dalam perjalanan ke Sungai Dua Alam ini. Jika dia ceroboh, dia mungkin menarik perhatian keberadaan tertinggi di antara para guru yang dibangkitkan. Apalagi musuh yang dia hadapi sekarang adalah di Menrace. Su Fang dengan cepat melewati arus bawah dan meninggalkan ruang independen. Kemudian, dia melepaskan kekuatan sucinya dan bergabung dengan Jalan Surgawi. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan ribuan mil. Setelah beberapa kali, dia sampai pada kehampaan yang kacau. Setelah memasuki kedalaman kehampaan yang kacau, Su Fang mengaktifkan bendera bintang penyembunyi langit untuk mengisolasi ruang di sekitarnya. Baru setelah itu dia menanggalkan roh yang dan memasuki kodeks penekan penjara. Pada saat ini, Su Fang mampu mengaktifkan lebih dari separuh kekuatan kodeks penekan penjara. Para master yang dibelenggu dalam kodeks penekan penjara tidak perlu menggunakan kekuatan belenggu apapun, juga tidak perlu melakukan upaya apapun untuk menaklukkan mereka. Dengan bantuan harta ajaib, dia bisa dengan mudah mengubah tuan yang dibelenggu menjadi boneka yang patuh. Namun, Su Fang hanya berencana menggunakan kodeks penekan penjara untuk menekan tuan yang sebenarnya. Lagi pula, kodeks penekan penjara sudah rusak parah dan hanya bisa menyegel sejumlah orang saja. Selain itu, para master yang dibelenggu dalam kodeks penekan penjara tidak akan memiliki ruang untuk perbaikan di masa depan. Su Fang mendapatkan semua yang diinginkannya dari domain Lord Wu Zhen tanpa banyak usaha. Alasan dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memburu domain Lord Wu adalah karena kemampuan ilahi ajaib dari domain Lord Wu Ketertarikan Sufang yang besar terguncang oleh fakta bahwa seorang kultivator dapat berubah menjadi dewa iblis dan goblin besar pada saat yang bersamaan. Hasilnya tidak mengecewakan Sufang. Ternyata, tuan domain Wu benar-benar seorang kultivator manusia. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultivator dengan tubuh fisik sempurna. Dia bukanlah dewa iblis atau goblin besar. Dia dulunya adalah penguasa domain di suatu tempat bernama Wilayah Bintang Wu dia secara tidak sengaja memperoleh kemampuan surgawi tertinggi dari zaman kuno. Itu adalah kemampuan ilahi yang dilakukan dengan tubuh fisik, seperti laut, darah, mata, air kuning. Itu disebut teknik pergeseran bentuk setan. Pakar kuno yang menciptakan seni tubuh ilahi ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Manusia pada dasarnya dibatasi, tubuh fisik mereka jauh lebih rendah daripada ras iblis dan goblin besar. Bahkan jika mereka mengembangkan tubuh fisik sempurna, masih akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan ras iblis dan goblin besar. Oleh karena itu, Master Kuno yang menciptakan teknik pergeseran bentuk iblis mengambil pendekatan yang berbeda. Dia menggunakan tubuh fisik sempurna manusia untuk menyatu dengan darah ras iblis dan goblin besar, serta dimenki dan dimenki untuk mengubah konstitusi tubuhnya. Kondisi untuk mengembangkan kemampuan ilahi ini sangat ketat. Pertama, seseorang harus memiliki tubuh fisik yang sempurna. Kedua, seseorang harus bisa menyatu dengan kekuatan ras iblis dan goblin besar. Setelah menguasai kemampuan ilahi ini, seseorang akan memiliki kekuatan fisik yang tak terbayangkan. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi para petani dalam meningkatkan budidayanya. Setelah mengembangkan teknik pergeseran bentuk iblis, seseorang dapat berubah menjadi ras iblis atau goblin besar. Tidak hanya penampilan seseorang yang akan berubah, tetapi aura, kekuatan, dan kemampuan surgawi seseorang pun akan berubah. Ini juga berarti bahwa ketika menggunakan kemampuan ilahi ini, seseorang akan memiliki tubuh fisik dan kemampuan ilahi dari ras iblis dan ras iblis. Kemampuan ilahi seperti itu sungguh menantang surga. Namun, kemampuan ilahi seperti itu tidak mudah untuk dikembangkan. Penggarap tubuh fisik telah lama menurun. Penggarap dengan tubuh fisik sempurna hampir punah. Kondisi ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar orang menjauh. Selain itu, menyatu dengan darah dan kekuatan ras iblis atau ras iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para pembudidaya biasa. Seseorang mungkin meledak dan mati karena dimenki atau dimenki. Roh dan kesadaran primordial seseorang mungkin terkikis oleh aura jahat dan jatuh ke dalam dimendau. Seseorang bahkan mungkin berubah menjadi monster yang bukan manusia atau iblis. Kondisi tersebut membuat orang-orang menyusut kembali saat melihatnya. Berapa banyak orang yang berani mengembangkan kemampuan ilahi tubuh kedagingan ini? Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berhasil mengembangkan kemampuan ilahi ini, akan ada efek samping yang sangat besar setelah menggunakannya. Oleh karena itu, kemampuan ilahi tertinggi ini secara bertahap hilang. Tuan Domain Wuzhen secara tidak sengaja memperoleh seni perubah bentuk iblis ini dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh tokoh dikdaya tak tertandingi yang telah binasa. Dia memahami kehebatan kemampuan ilahi ini dan akhirnya mengambil risiko untuk mengembangkan kemampuan ilahi ini. Dia awalnya adalah seorang penggarap tubuh fisik sempurna. Terlebih lagi, dia tidak punya banyak waktu lagi dan tidak punya harapan untuk menjadi overgod. Tentu saja, dia ingin bertaruh sebelum waktunya habis. Dia tidak menyangka bahwa Master Wilayah Huzen akan berhasil mengembangkan teknik perubah bentuk iblis dan menggunakannya untuk menerobos belenggu kultivasi dan menjadi seorang overgod. Siapa yang tahu? Master Wilayah Huzen tidak beruntung. Dia baru saja menjadi overgod dan bahagia selama beberapa hari ketika Jiang Taiji merusak Sungai Dao Surgawi dan menyebabkan Dao Surgawi kehilangan ketertiban. Dao Surgawi jatuh ke dalam kekacauan. Ras iblis dan kekuatan jahat lainnya yang bersembunyi di dunia gelap keluar dari dunia gelap dan menyerang alam ilahi para pembudidaya manusia. Galaksi Huzen kebetulan berada dalam jangkauan serangan ras iblis. Master wilayah Huzen yang tidak beruntung ditindas oleh ras iblis. Karena master wilayah Huzen memiliki teknik pergeseran bentuk iblis, dia dihargai oleh para petinggi ras iblis. Mereka menyelamatkan nyawanya dan menggunakan segala cara untuk memaksanya tunduk pada ras iblis. Kemudian, mereka mengirimnya untuk bersembunyi di Yuan Tiangong. Ada banyak makhluk kuat seperti Master Wilayah Huzen yang melarikan diri ke Yuan Tiangong setelah kehancuran Starfield dan alam ilahi. Master Wilayah Huzen telah menunjukkan kekuatan besar di puncak surga ke sembilan tahap integrasi Dao. Oleh karena itu, ia dengan mudah bergabung dengan Yuan Tiangong. Namun, dia tidak diberi posisi penting. Secara kebetulan, medan perang dua alam dibuka. Oleh karena itu, dia ditugaskan untuk mengawal para jenius Yuan Tiangong ke Medan Perang Dua Alam. Kali ini, Ras Iblis diam-diam berencana menggunakan para jenius Yuan Tiangong yang dikawal oleh Master Wilayah Huzen sebagai umpan untuk memikat dan membunuh para jenius Dao Surgawi dan jenius Yuan Tiangong. Rencananya sangat matang dan tidak mungkin gagal. Namun, Master Wilayah Huzen terlalu beruntung untuk bertemu dengan Su Fang. Dia tidak hanya menyebabkan Ras Iblis menderita kerugian besar, tapi dia juga menjadi tamu di dalam kodeks penekan penjara. Teknik pengubahan bentuk setan. Siapa sangka akan ada teknik aneh di Dao Surgawi yang bisa mengubah kultivator manusia menjadi iblis. 2365. Big Goblin bisa berwujud manusia, dan iblis juga bisa berwujud manusia kultivator dengan menyatu dengan tubuh seorang kultivator. Namun, bagi seorang kultivator manusia yang berwujud iblis atau iblis dan melakukannya pada saat yang sama, hal itu tidak pernah terjadi. Paling-paling, para penggarap Dao iblis atau Dao jahat dapat menggunakan teknik jahat mereka untuk sementara waktu mengambil wujud iblis atau iblis. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil wujud, kekuatan, dan bahkan kidara dari iblis, apalagi memiliki kemampuan bawaan dari iblis. Terlebih lagi, teknik terlarang ini memiliki keterbatasan yang besar. Misalnya, transformasi darah mimpi buruk yang dikuasai Su Fang di dunia kecil dapat dengan mudah menyebabkan dia jatuh ke dalam dao iblis dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Namun, seni perubah bentuk iblis dapat dengan mudah berubah menjadi wujud seorang kultivator, iblis, atau iblis. Sungguh luar biasa. Jika Sufang tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada kemampuan yang begitu kuat dan aneh di dunia ini. Tubuh manusia sungguh menakjubkan. Itu mencakup alam semesta dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ada batasan untuk pengembangan dao besar dan kemampuan ilahi, tetapi tidak ada batasan untuk pengembangan tubuh fisik. Sufang sangat menghargai kemampuan seni perubah bentuk iblis untuk mengubah aura dan penampilan seseorang. Meski tidak sebagus tiga kulit manusia di tangannya, namun lebih unggul karena bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk. Kill 11 Untungnya, dia tidak bisa lagi menggunakan ketiga kulit manusia tersebut. Selama dia menguasai seni mengubah bentuk iblis, masalah ini akan terpecahkan. Terlebih lagi, setelah memasuki medan perang Sungai Dua Alam, dia bisa berubah menjadi goblin besar atau iblis. Dia bisa memainkan peran yang tidak terduga dan bahkan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Adapun berbagai batasan dari seni pengubah bentuk iblis. Su Fang terkekeh, "Tubuh fisikku telah mencapai kesempurnaan, dan aku juga memiliki konstitusi khusus lainnya." Tubuh sejati penakluk naga sebenarnya adalah sejenis kemampuan iblis, dan tubuh sejati transformasi darah adalah sejenis kemampuan iblis. Ditambah dengan kekuatanku di dunia yin yang, saya dapat memadukan energi apapun, termasuk ki iblis dan ki iblis. Batasan dalam mengembangkan seni perubah bentuk iblis tidak berlaku bagi saya. Segera, Su Fang menciptakan formasi waktu di sekelilingnya. Kemudian, dia mulai mempelajari seni mengubah bentuk iblis dalam formasi. Sekitar 3.000 tahun telah berlalu dalam formasi. Di dunia luar, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menjadi cerah. Saya telah sepenuhnya memahami seni mengubah bentuk iblis jahat. Sayang sekali saya tidak memiliki goblin besar atau iblis sebagai bahan budidaya. Saya tidak dapat benar-benar mengembangkan mistik fisik ini untuk saat ini. Setelah 3000 tahun pemahaman, Su Fang akhirnya memahami seni perubah bentuk iblis jahat secara menyeluruh. Namun, untuk mengembangkan seni transfigurasi iblis jahat, seseorang harus menggunakan big goblin atau iblis yang hidup sebagai alat budidaya seseorang harus melahap dan menyatu dengan darah mereka, Viendiski, atau Devilki. Dengan melahap segala jenis Big Goblin atau Iblis, seseorang akan dapat berubah menjadi wujud Big Goblin atau Iblis tersebut dan menggunakan kemampuannya. Tentu saja ada batasannya juga. Tidak mungkin untuk melahap dan bertransformasi tanpa batas. Kalau tidak, kekuatan mistik ini akan terlalu menantang surga. Dengan kekuatan domain Master Wuzhen, dia hanya bisa berubah menjadi tiga jenis Big Goblin atau Iblis paling banyak. Lebih lagi, tubuh fisiknya yang sempurna tidak akan mampu menahan konflik antara Viandiski dan Devilki yang berbeda. Dia bahkan mungkin terjebak dalam keadaan tertentu selamanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, seni perubah bentuk iblis Viandis memiliki kelemahan yang besar. Pada saat yang sama, hal ini juga membawa manfaat besar bagi praktisi. Artinya, dalam keadaan iblis atau iblis jahat, seseorang dapat menggunakan kekuatan sihir iblis atau iblis untuk melahap darah, ki, dan energi praktisi lain, atau goblin besar atau iblis, dan mengubahnya menjadi bagian dari kultivasinya sendiri. Dengan cara ini, kultivasi seseorang secara alami akan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak mengherankan jika Master Domain Wuzhen berhasil naik ke level Overgod ketika dia mendekati akhir hidupnya. Namun kekurangannya juga sebanding dengan kelebihannya. Ketika dia mengalami kesengsaraan, kesengsaraan ilahi caotik yang dia tarik akan 10 kali lebih mengerikan dibandingkan dengan dewa lainnya. Kemungkinan dia berhasil menjalani kesengsaraan hampir sama dengan kemungkinan dewa jahat. Ini juga alasan mengapa domain Master Wuzhen ditangkap oleh iblis. Ia cukup beruntung bisa berhasil menjalani tribulation, namun vitalitasnya rusak parah. Secara kebetulan, iblis menyerbu. Kalau tidak, meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, akan mudah baginya untuk melarikan diri. Seni perubah bentuk iblis jahat ini mungkin bisa menjadi kesempatan bagiku untuk naik ke level over god. Inilah yang paling mengejutkan Su Fang. Karena budidaya dao surgawi tertinggi dan perubahan di dunia, sangat sulit baginya untuk menarik kesengsaraan ilahi chaotik. Dia telah mengalami masalah seperti itu ketika dia naik ke alam yang mulia. Dia hanya berhasil menyelesaikan masalah ini ketika dia berada di Yuan Tiangong ketika dia naik ke alam Dao Fusing. Ketika dia naik ke level Overgod, Yuan Tiangong terlalu kecil untuk dia naik ke level berikutnya. Dia khawatir akan sulit baginya untuk menarik kesengsaraan ilahi caotik ketika dia naik ke alam yang mulia. Seni perubah bentuk iblis jahat berhasil memecahkan masalah ini. Adapun kekuatan kesengsaraan ilahi, bagi Su Fang, semakin kuat semakin baik. Pertama, aku harus menangkap beberapa elit goblin besar dan klan iblis untuk mengujinya. Su Fang berpikir sejenak dan membuat keputusan di dalam hatinya. Di dunia batinnya, ada banyak dewa iblis di ruang dalam pohon pembangun. Mereka semua dibesarkan oleh orang Ji di masa lalu. Namun, Su Fang menyimpan yang lebih kuat di pagoda enam jalan Suan Huang. Sisanya semuanya berada di bawah alam kaisar ilahi. Tidak ada artinya menggunakannya untuk budidaya. Jika mereka seperti penguasa wilayah Huzen, mereka hanya bisa bertransformasi paling banyak tiga kali. Ini akan membuang-buang kesempatan. Adapun Big Goblin yang kuat di pagoda enam jalan Suan Huang, tidak satu pun dari mereka yang unggul. Selain itu, Su Fang tidak akan menggunakan bawahannya sendiri sebagai bahan budidaya. Adapun para elit klan iblis, Su Fang tidak memiliki satu pun orang di bawah komandonya saat ini. Dia hanya bisa mencoba menekannya ketika dia bertemu mereka di masa depan. Su Fang berencana mencari cara untuk menyelinap ke sungai dua alam terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk menekan mereka. Setelah mengambil keputusan, Su Fang segera melepaskan kulit manusia dari pangeran gelombang keruh dan menggantinya dengan kulit manusia dari pria paruh baya yang down and out. Identitas pangeran gelombang keruh disalahpahami sebagai seorang praktisi yang dirasuki oleh iblis malam. Tentu saja, dia tidak bisa lagi menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, penampilannya telah terungkap di penjara ilahi hukum surgawi. Namun, hanya di Yuan, Chu Bingyan, dan Qian Gang yang mengetahuinya. Su Fang berencana menyelinap ke sungai dua alam terlebih dahulu. Sungai dua alam begitu besar sehingga dia tidak mungkin seberuntung itu karena bertemu dengan salah satu dari tiga orang sekaligus seperti saat ini. Su Fang membutuhkan lebih dari seratus tahun untuk meninggalkan Chaotic Void. Akhirnya, dia sampai di belakang sungai dua alam. Melihat dari jauh, orang hanya bisa melihat kanopi yang memisahkan langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi terbentuk secara alami dan secara paksa memisahkan langit dan bumi. Tentu saja, penghalang yang mengejutkan ini tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu diciptakan oleh penjaga gunung, celestial exalt, ahli tertinggi dunia dengan kemampuan tertinggi yang melampaui langit dan bumi. Itu adalah penghalang tak terbatas yang membagi dunia segudang menjadi dua. Kanopi menghalangi para ahli yang dibangkitkan, klan iblis, dan kekuatan gelap di sisi lain. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa banyak sekali manusia di sisi lain kanopi telah sepenuhnya ditinggalkan dan berada di bawah kekuasaan kekuatan jahat. Karena penghalang kanopi, mustahil untuk melihat apa yang ada di baliknya. Di balik kanopi langit, terdapat potongan-potongan materi mengambang yang diciptakan oleh kekuatan ilahi tertinggi, membentuk formasi besar dan tak terbatas. Itu seperti dunia yang besar. Jelas sekali, ini adalah hasil kerja para penguasa tertinggi yang telah menciptakan tempat ini sebagai garis depan untuk mempertahankan diri dari kebangkitan para ahli. Bahannya bukanlah kota biasa, melainkan sebuah kastil yang sangat kokoh. Di dalam kastil, terdapat istana dan bangunan yang diciptakan oleh material, formasi, dan kekuatan ilahi. Berbeda dengan bangunan di alam ilahi lainnya, semua bangunan di sini tampak sangat kokoh. Mereka seperti benteng, tidak ada bangunan megah dan mencolok. Dari dalam gedung, terpancar aura dingin, tajam, dan mematikan, serta roh jahat yang kuat. Bahkan dengan kultivasi sufang saat ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya ketika dia merasakan aura menakutkan ini dari jauh. Di balik kanopi, di luar alam ilahi, ada juga domain terikat yang kuat. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Setelah merasakannya beberapa saat, Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak hanya ada tim abadi yang berpatroli di luar domain terikat, tetapi setiap makhluk abadi yang memasuki domain terikat akan diinterogasi secara ketat. Mereka bahkan harus meninggalkan jejak roh primordial sebagai catatan. Selain itu, untuk melewati kanopi dan memasuki sungai dua alam di sisi lain kanopi, mereka harus melewati alam ilahi. Ini merepotkan. Memasuki sungai dua alam tidak semudah yang kukira. Su Fang mencoba memikirkan cara untuk memasuki alam ilahi. Berdengung, berdengung, berdengung gelombang. Su Fang tidak pernah menyangka bahwa ketika dia sedang memikirkan solusinya, akan ada beberapa tanda tahu dari keterampilan memperpendek hidup di benaknya di sekitar bukaan ilahi miliknya. Selanjutnya, kemampuan kesempurnaannya yang hebat merasakan bahwa sekitar 100 ribu mil jauhnya, lebih dari selusin pembudidaya telah memasuki jurang di mana waktu dan ruang telah runtuh. Mereka menghilang dalam sekejap karena mereka terlalu cepat, seperti sekilas pandang, dan karena pengaruh jurang maut, life shortening skill tidak bisa dengan jelas merasakan siapa mereka. Siapa itu? Kenapa dia bertingkah licik lagi? Su Fang sangat terkejut. Segera, sosoknya melintas dan dia muncul di luar jurang. Jurang ini jelas tidak terbentuk secara alami. Hal ini disebabkan oleh terisolasinya domain terikat dari langit dan bumi, menyebabkan energi alam langit dan bumi menjadi tidak seimbang, menyebabkan ruang dan waktu runtuh. Di sekitar domain terikat, ada banyak jurang serupa di mana ruang dan waktu telah runtuh. Jurang ini sangat berbahaya. Penggarap rilem integrasi jalur biasa bisa kehilangan nyawa jika mereka masuk. Terlebih lagi, tidak ada harta karun di dalamnya, jadi sangat sedikit orang yang masuk. Su Fang berpikir sejenak, lalu melintas dan terbang ke dalam jurang. Ada arus bawah yang terus mengalir di dalam jurang. Bahkan dengan kultivasi Su Fang, dia harus berhati-hati. Meski tidak berakibat fatal, namun tidak mudah jika ia terjebak di arus bawah. Selain itu, ada ahli jurang maut yang dia tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Dia mencari aura lemah yang tersisa saat dia dengan hati-hati masuk lebih dalam ke jurang yang dalam. Sekitar sepuluh hari kemudian, Su Fang tiba-tiba berhenti dan menatap jurang gelap di depannya. Iblis Ki, ada ahli klan iblis yang tersembunyi di jurang ini. Mungkinkah aura yang aku rasakan sebelumnya berasal dari ahli klan iblis? Oleh karena itu, Su Fang menggunakan life shortening skill lagi untuk merasakan auranya. Lalu, ekspresi terkejut dan takjub muncul di wajahnya. Di kedalaman jurang yang gelap, ada sebuah formasi. Dalam formasi tersebut, ada lebih dari 10 Dewa Iblis. 2366 Aura takdir yang dia rasakan sebelumnya adalah milik Yuan Fu. Namun, dia telah berubah menjadi tubuh fisik seorang kultivator manusia, berubah menjadi pria paruh baya yang bermartabat. Saat ini, selusin pusat kekuatan suku iblis sedang berlutut di hadapan Yuan Fu dan dewa iblis lainnya. Su Fang sangat akrab dengan aura dewa iblis itu. Itu adalah pembangkit tenaga listrik suku iblis yang bersembunyi di kegelapan dalam perjalanan mereka ke sungai dua alam meskipun dia belum pernah melihat iblis ini sebelumnya, aura takdirnya jelas tidak buruk. Kemampuan iblis ini sebanding dengan Lord Tingkat Menengah. Selain itu, dia memiliki roh primordial yang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat daripada Lord Tingkat Menengah biasa. Su Fang tidak berani gegabah. Dia segera menyembunyikan auranya secara ekstrim, lalu terbang perlahan dan hati-hati ke dalam jurang yang dalam. Yuan Fu, apakah boneka yang kita tanam di antara manusia berhasil mengetahui sesuatu tentang Turbid Cloud Wave? Pembangkit tenaga listrik suku iblis bertanya dengan sinis. Suaranya secara alami membawa semacam penindasan roh primordial, menyebabkan semua pusat kekuatan suku iblis selain Yuan Fu gemetar. Setan ini secara langsung memanggil Yuan Fu dengan namanya. Jelas, statusnya di antara suku iblis jauh lebih tinggi daripada Yuan Fu. Yuan Fu awalnya adalah tiruan dari Dewa Iblis Kuno. Dewa Iblis Kuno itu adalah iblis besar setingkat kaisar yang sangat kuat. Namun, dia telah disegel di dalam Prison Suppression Codex. Karena kodeks penindasan penjara telah dirusak oleh aura kematian, tubuh aslinya telah musnah. Seorang master tingkat kaisar adalah salah satu eksistensi teratas dalam ras iblis. Namun, suku iblis selalu menentukan status mereka berdasarkan kemampuan mereka. Meskipun Yuan Fu telah memiliki kemampuan menantang surga saat itu, dia saat ini hanyalah seorang dewa perantara. Selain itu, karena kegagalannya berintegrasi dengan harta roh tumbuhan di Sin Garden, vitalitasnya telah rusak parah dan kemampuannya menurun drastis. Meskipun statusnya di antara suku iblis tidak rendah, itu masih jauh berbeda dari tubuh aslinya. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun di hadapan pembangkit tenaga listrik suku iblis. Yuan Fu menjawab, tidak ada berita tentang orang ini. Bukan hanya sukuku yang mencari orang ini. Bahkan manusia pun berusaha sekuat tenaga untuk menemukan orang ini. Jika ada berita, tentu saja tidak akan luput dari pandangan mata dan telinga. Sukuku di antara manusia. Pembangkit tenaga listrik suku iblis terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan dan mengagetkan Sufang, Yuan Fu, maksudmu Sir Turbit Wave kemungkinan besar adalah Sufang. Fang siapa sangka Yuan Fu bisa menghubungkan Tuan Muda Turbit Wave dengan Su Fang? Yuan Fu mengangguk dan berkata, itu hanya tebakan. Kursi ini pernah bertarung dengan Su Fang secara pribadi. Ia menyatu dengan buah dosa dan memperoleh kulit manusia yang dapat mengubah penampilan dan auranya. Dia mengubah banyak identitas di penjara hukum ilahi. Asal usul Mr. Turbit Wave itu misterius, dan penampilannya di penjara hukum ilahi sangat mencolok. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang tersebut adalah Su Fang yang menyamar. Sinar berdarah melintas di mata ahli iblis. Jika itu benar-benar Su Fang yang menyamar, maka semakin banyak alasan untuk menemukan Tuan Muda Kludi itu. Selama kita menangkapnya hidup-hidup, itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita berdua. Manfaat yang akan kita peroleh dari leluhur tertinggi iblis sudah cukup untuk menjadikan kita ras supremes of the demon. Tuanku, jika Tuan Muda Yunzuo itu benar-benar Su Fang, mengingat kekuatan kita, bahkan jika kita bertemu dengannya, kitalah yang akan berbalik dan lari, bukan dia. Yuan Fu segera menuangkan air dingin padanya, matanya dipenuhi ketakutan. Pembangkit tenaga listrik di Menrace mendengus. Meskipun dia tidak senang dengan perkataan Yuan Fu, dia harus mengakui bahwa Yuan Fu benar. Tidak perlu melihat, aku sudah di sini. Tawa Su Fang tiba-tiba terdengar. Kemudian, kekuatan suci dunia Yin dan yang diproyeksikan, menyelimuti selusin pembangkit tenaga listrik ras iblis dan formasi susunannya. Kekuatan ilahi segera terwujud, dengan cepat berubah menjadi alam semesta kecil. Dengan proyeksi kekuatan ilahi, tubuh asli Su Fang langsung keluar dari formasi susunan. Ledakan. Fist of Annihilation menghancurkan formasi susunan menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang tak terhentikan. Selusin pembangkit tenaga listrik ras iblis yang setara dengan alam integrasi dao semuanya dikirim terbang, masing-masing dalam kondisi cedera serius. Ketika Yuan Fu melihat penampilan Su Fang yang sama seperti saat dia bertarung dengannya di Taman Dosa, dia langsung berseru kaget, Su Fang. Sial, kamu, kenapa kamu ada di sini? Ketika pembangkit tenaga listrik ras iblis ini bertemu Su Fang di Taman Dosa, seberapa sombongnya dia? Namun sekarang, dia seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing ketakutan setengah mati. Energi iblis melonjak keluar dari tubuhnya, menyerang dunia. Sufang berniat melarikan diri. Dunia yang saat ini dilepaskan, Sufang dibentuk dengan memproyeksikan kekuatan ilahi dunia di dalam tubuhnya ke dunia luar. Di masa lalu, ketika dihadapkan pada serangan dari pembangkit tenaga listrik, ras iblis tingkat raja tingkat menengah itu tidak akan bertahan lama sebelum dipatahkan. Sejak Sufang bergabung dengan kekuatan tatanan Dao Surgawi dan memperoleh pohon pembangun, dunia di dalam tubuhnya menjadi sangat kokoh. Kekuatan dunia yang dibentuk dengan memproyeksikan kekuatan ilahi juga berlipat ganda. Bagaimana mungkin Yuan Fu memecahkannya dengan terburu-buru? Pembangkit tenaga listrik di Menrace sangat licik. Dia juga sangat menyadari kemampuan Su Fang. Dia tahu bahwa selain memiliki kemampuan yang kuat untuk menekan Lord tingkat menengah, Su Fang juga mengendalikan tokoh dikdaya Sovereign. Bagaimana mungkin dia berani berlama-lama dalam pertempuran? Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, akhirnya berubah menjadi kelelawar sepanjang seratus kaki yang diselimuti cahaya merah darah. Bersama dengan tubuhnya, dia dengan cepat berubah menjadi kondisi roh primordialnya dan terbang keluar dari dunia Su Fang dengan suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang tidak mempedulikan ahli ras iblis yang melarikan diri, dan dia memanfaatkan energi Ordo Dao Surgawi untuk mengembun menjadi rantai hitam yang menjebak Yuan Fu dari segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Yuan Fu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengeluarkan semua kemampuannya. Demonic Spectre bertabrakan dengan rantai Heavenly Dao Order, menyebabkan rantai itu hancur lapis demi lapis. Dunia Sufang juga hancur di tengah guncangan hebat. Sufang mengeluarkan kodeks penindasan penjara. Setelah mengaktifkannya, dia melepaskan Suan Guang Hitam dan membelenggu Yuan Fu dalam sekejap. Dia secara paksa menyerapnya ke dalam Prison Suppression Codex dan mengubahnya menjadi sebuah gambar. Sama seperti itu, klon terakhir dari iblis besar yang kuat dan tiada taranya jatuh ke nasib ditindas oleh Prison Suppression Codex. Sufang mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, menyerap kodeks penindasan penjara ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menyerap selusin pembangkit tenaga listrik ras iblis yang terluka parah ke dalam dunia batinnya bersama dengan kekuatan suci dunia. Gui Gui, aku serahkan semuanya padamu. Dengan pemikiran dari Sufang, Gui Gui langsung muncul di hadapannya. Ketika dia melihat selusin pembangkit tenaga listrik di Menrace, matanya bersinar merah karena kegembiraan. Kemudian, dia menerkam salah satu pusat kekuatan di Menrace. Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Dao Integration Stage di Menrace. Jika Gui Gui melahap semuanya, dia akan berubah menjadi dewa setan hantu darah yang sangat menakutkan. Mungkin tidak akan ada tokoh dikdaya tahap integrasi Dao yang bisa menandinginya. Setelah beberapa saat, seekor kelelawar yang diselimuti cahaya merah darah perlahan terbang. Itu adalah pembangkit tenaga listrik di Menrace yang melarikan diri. Sesosok mengikuti dari belakang. Itu adalah tiruan dari leluhur pertama rakyat Ji yang telah ditekan Su Fang dengan kodeks penindasan penjara. Tubuh asli, pembangkit tenaga listrik ras iblis ini sudah berada di bawah kendaliku. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Suara roh primordial terdengar dari tubuh kelelawar. Itu adalah suara roh primordial kedua. Ternyata, Su Fang sudah menduga bahwa pembangkit tenaga listrik ras iblis akan sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan penyergapan dengan roh primordial kedua dan tiruan dari leluhur pertama Rakyat Ji. Kekuatan roh primordial kedua dapat menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah level yang mulia penguasa. Selain itu, tiruan dari leluhur pertama rakyat Ji adalah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa puncak. Meskipun roh primordial dari pembangkit tenaga listrik ras iblis memiliki kekuatan suci yang menakjubkan, dia tidak dapat lepas dari nasib penindasan. Roh primordial kedua mengendalikan pikiran dan kesadarannya. Dewa iblis yang setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja menengah ini sempurna untuk mengembangkan teknik transfigurasi iblis. Saya hanya khawatir tentang di mana menemukan pembangkit tenaga listrik yang kuat dari ras iblis dan ras iblis. Saya tidak berharap untuk menangkap seperti itu pembangkit tenaga listrik ras iblis yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Su Fang sangat gembira. Dia menciptakan kembali formasi di kedalaman jurang dan menggunakan pembangkit tenaga listrik ras iblis ini sebagai bahan budidaya untuk mengembangkan teknik transfigurasi iblis. Kemudian, Su Fang membuat penemuan tak terduga di ruang Yuan Fu dan senjata iblis pembangkit tenaga listrik ras iblis. Ada ribuan penggarap yang dibelenggu dan menyegel big goblin di ruang senjata iblis dua iblis yang kuat ini. Su Fang juga menemukan wajah yang dikenalnya di ruang senjata iblis pembangkit tenaga listrik ras iblis, Yin Tianjiao. Namun, Yin Tianjiao sudah setengah dimakan oleh pembangkit tenaga listrik ras iblis. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa. Dia lebih mati daripada mati. Kill 11. Su Fang berspekulasi bahwa Yin Tianjiao telah ditangkap oleh dua pembangkit tenaga listrik ras iblis hari itu dan ditawarkan kepada mereka sebagai hadiah. Mereka mungkin ingin Yin Tianjiao menjadi janin, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Yin Tianjiao adalah monster setengah laki-laki setengah perempuan, mereka menelannya dengan marah. Ras iblis gemar menggunakan pembudidaya manusia dan big goblin sebagai bahan budidaya. Yuan Fu dan pembangkit tenaga listrik ras iblis adalah dewa iblis tingkat raja. Tidaklah aneh menemukan begitu banyak pembudidaya yang terbelenggu dan goblin besar di ruang senjata iblis mereka. Sekarang, Su Fang bahkan memiliki big goblin yang dia butuhkan untuk berkultivasi. Su Fang mengaktifkan kekuatan cermin suci asal, mengubahnya menjadi benih energi dan menanamkannya ke dalam pikiran para penggarap dan goblin besar, memenjarakan roh primordial mereka. Kemudian, dia mengirim para penggarap langsung ke pohon pembangun, di mana dia bisa melatih mereka secara perlahan di masa depan. Adapun Big Goblin, jumlahnya lebih dari 300. Mereka semua sangat kuat dan memiliki energi iblis yang melimpah. Su Fang memilih yang terkuat di antara mereka dan menekan sisanya di pagoda enam jalan Suan Huang sebagai komandan kecil. Kemudian, Su Fang menciptakan formasi waktu di dalam formasi di jurang maut dan mengembangkan seni perubah bentuk iblis di dalamnya. Sekitar 50 tahun kemudian, seseorang berpakaian hitam terbang keluar dari jurang. Orang ini memiliki rambut perak. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir yang mengerikan di kedalaman matanya. Matanya galak dan tubuhnya samar-samar memancarkan aura iblis yang samar. Yang mengejutkan, ini adalah wujud manusia dari Yao Agung. Goblin besar ini tidak lain adalah Sufang, yang telah menampilkan seni mengubah bentuk iblis. Setelah lebih dari seribu tahun dalam formasi, Sufang akhirnya menguasai seni, mengubah bentuk iblis, dan menggabungkannya dengan monyet iblis yang kuat. Monyet iblis ini adalah binatang dewa yang bermutasi, monyet jiwa lengan dewa itu adalah spesies yang sama dengan yang mulia iblis surgawi, tetapi ia jauh lebih kuat daripada yang mulia iblis surgawi. Itu adalah dewa iblis dengan kemampuan yang sebanding dengan lord tingkat rendah. Alasan Sufang berani melakukan seni mengubah bentuk iblis dan tampil di depan umum sebagai goblin besar adalah karena dia telah mengetahui dari para penggarap dan goblin besar yang ditangkap oleh klan iblis bahwa banyak goblin besar di sungai Dua Alam telah bergabung dengan para penggarap yang membunuh. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan untuk mendapatkan imbalan yang melimpah dari Yuan Tiangong. Apalagi jumlahnya banyak. Para pembudidaya manusia harus melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, klan iblis, dan kekuatan jahat dari dunia gelap sendirian. Sudah sulit bagi mereka untuk bertahan hidup sendirian. Tentu saja mereka sangat senang jika klan iblis bergabung dengan mereka. Tidak hanya mereka tidak menolak, tetapi mereka juga memberikan status dan status yang sama kepada Big Goblin sebagai seorang kultivator manusia. Jelas sekali bahwa mereka ingin menyeret alam iblis bersama mereka. 2367 Tidak peduli identitas apapun yang kumiliki, pada akhirnya aku akan menunjukkan kekuatanku yang kuat. Aku mungkin akan menimbulkan kecurigaan para pakar kebangkitan dan ras iblis. Aku bahkan mungkin akan terbunuh. Sekarang aku telah menggunakan teknik transformasi iblis untuk berubah menjadi goblin besar dan memasuki sungai dua dunia, tidak akan ada yang mencurigaiku, kan? Hehe, he, aku tidak menyangka kalau aku, Su Fang, akan berubah menjadi monyet roh lengan ilahi suatu hari nanti. Untungnya, Big Goblin terkuat di Yuan Fu dan artefak iblis ahli ras iblis adalah monyet iblis. Jika itu adalah babi setan, saya harus berpikir dua kali. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa bergabung dengan iblis babi ganas dan berubah menjadi iblis babi seperti Kaisar Vermilion, Su Fang bergidik. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman bangga. Tubuhnya bergoyang dan langsung berteleportasi beberapa juta mil jauhnya, tiba di dekat dunia ilahi di luar layar langit. Dari para penggarap yang dia selamatkan dari artefak iblis, Su Fang menemukan bahwa dunia ilahi yang baru diciptakan di balik layar langit disebut dunia ilahi suar langit. Seperti namanya, tempat itu disebut Dunia Ilahi Suar Langit, yang berarti api perang mencapai langit. Itu berarti bahwa dunia ilahi ini tidak digunakan untuk diolah atau ditinggali oleh para dewa. Dunia ini digunakan secara khusus untuk bertahan melawan para ahli yang dibangkitkan. Ras iblis tidak diizinkan memasuki dunia ilahi Suar Langit. Para dewa yang berpatroli di luar batas dunia ilahi memperhatikan sufang. Segera, lebih dari selusin dewa terbang dan mengepung sufang. Aura ilahi yang dilepaskan oleh selusin dewa bergabung menjadi satu dan membelenggu langit dan bumi di sekitarnya. Ketika mereka melihat bahwa Su Fang sebenarnya adalah dewa iblis setingkat dewa utama, aura dewa-dewa patroli langsung berubah. Mereka mengeluarkan artefak ilahi mereka dan beberapa mengeluarkan jimat rahasia mereka, siap memanggil bala bantuan kapan saja. Su Fang memperlihatkan senyuman nakal dan jahat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tanda pinggang hijau. Itu adalah tanda pinggang dari monyet roh senjata ilahi. Setiap kultivator dan goblin besar yang memasuki dunia ilahi suar langit harus memiliki tanda pinggang seperti itu. Terutama goblin besar. Jika mereka tidak memiliki tanda pinggang dan berkeliaran di dunia Ilahi Suar Langit, mereka akan langsung ditekan. Pada saat yang sama, token pinggang memiliki kemampuan untuk menghitung poin prestasi. Ketika seorang ahli yang dibangkitkan terbunuh, token pinggang akan secara otomatis menyerap aura kematian dan sisa jiwa jahat dari ahli yang dibangkitkan tersebut. Itu akan diubah menjadi poin prestasi berdasarkan kekuatan ahli yang dibangkitkan itu terbunuh. Dalam peringkat poin prestasi dunia Ilahi Suar Langit, peringkat, peringkat poin prestasi dunia Ilahi Goblin, memiliki dunia Ilahi Goblin Goblin salah satu dewa mengeluarkan cermin, dan setelah mengaktifkannya, lampu mistik hijau menyelimuti Sufang. Label pinggang itu langsung bereaksi. Dengan suara, weng, seberkas cahaya keluar dari ikat pinggang. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi bayangan ilusi monyet roh lengan ilahi yang telah diubah oleh Sufang. Jadi itu yang mulia iblis Yuan Li. Tolong! Monyet roh lengan ilahi yang diubah oleh Su Fang menggunakan teknik pergeseran bentuk yang jahat memang adalah Yuan Li. Setelah Goblin memeriksa bahwa tidak ada kesalahan, dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan memberi isyarat agar dia masuk. Teknik pergeseran bentuk yang jahat benar-benar menantang surga. Teknik ini bisa dengan mudah bersembunyi dari pemeriksaan Sky Beacon Divine World. Su Fang terkejut dengan kemampuan ajaib teknik pergeseran bentuk jahat. Kemudian, dia mendengus dan menyimpan token pinggangnya. Dia terbang menuju pintu formasi dunia Ilahi Suar Langit. Dia mendengar diskusi para goblin di belakangnya. Seekor goblin besar berani mengudara di depan kita. Jika kita tidak membutuhkan goblin besar ini sebagai umpan meriam, kita akan menekan goblin besar ini Senang rasanya memiliki Big Goblin sebagai umpan meriam bagi kita para pembudidaya manusia. Lebih sedikit orang yang akan mati. Su tersenyum malu dan berpikir, sepertinya status Goblin besar di dunia ilahi suar langit tidak terlalu bagus. Tak heran jika Big Goblin melahap manusia dan memperlakukan mereka sebagai makanan dan material untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika manusia membunuh Big Goblin, mereka juga memperlakukan Big Goblin sebagai sumber daya budidaya. Bencana telah melanda seluruh alam semesta, memaksa para penggarap untuk bekerja sama dengan Big Goblin untuk melawan para ahli yang dihidupkan kembali. Mereka bahkan tidak bisa dianggap bekerja sama, jadi para pembudidaya ini secara alami akan memandang Big Goblin dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia tiba di luar Sky Beacon Divine World, tekanan kuat memaksa Su Fang untuk terbang. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasinya. Saat dia hendak mencapai penghalang, ribuan surat wasiat berkumpul dari sekitarnya. Lapisan cahaya ilahi yang terdistorsi mengembun menjadi wajah manusia yang besar. Tanda pinggang. Su Fang merasakan keinginan goblin ini. Itu seharusnya datang dari puncak Overgod. Dengan kekuatannya, dia tentu saja tidak takut. Dia telah membunuh banyak Overgod puncak sebelumnya. Namun, identitasnya saat ini adalah Big Goblin, jadi dia harus berpura-pura gemetar saat mengeluarkan tanda pinggangnya. Sebuah kekuatan penginderaan menyapu tubuhnya dan tanda pinggangnya, dan kemudian wajah manusia yang besar itu menghilang. Sebuah pintu yang terkondensasi dari formasi dengan cepat muncul di depannya. Sufang melewati pintu formasi dan tiba di ruang dalam dunia dewa. Dunia dewa yang luas dibentuk dengan menghubungkan potongan-potongan materi, dan aura pembunuh menjadi lebih padat dan menakutkan. Goblin dan goblin besar yang terbang di kehampaan semuanya mengeluarkan aura mengerikan yang mengejutkan. Mereka tampak sangat kuat. Pembudidaya manusia terkuat dan goblin besar di alam semesta mungkin semuanya berkumpul di sini. Sufang melepaskan kemampuan penginderaannya dan merasakan aura yang sangat kuat di dunia dewa. Ada juga aura kehampaan yang tidak bisa dia rasakan karena penghalang itu. Dia merasa terkejut. Ayo kita lihat dulu gua tempat tinggal Yuan Li. Di dunia Dewa Suar Langit, ada tempat tinggal para goblin besar. Goblin besar tidak bisa memasuki material dan benteng tempat tinggal goblin. Hal ini untuk mencegah konflik antara kultivator dan big goblin. Token pinggang secara otomatis melepaskan kekuatan penuntun, membawa Su Fang langsung ke tepi dunia dewa. Dia terbang menuju gunung besar yang mengambang di kehampaan. Gunung ini adalah tempat tinggal semua goblin besar yang datang ke medan perang sungai dua alam. Su Fang menggunakan aura pelindung yang dilepaskan oleh tanda pinggang untuk melewati penghalang. Dia segera merasakan aura mengerikan itu. Kekuatan goblin Yuan Li setara dengan lord tingkat rendah. Dia dianggap ahli yang kuat di antara para big goblin. Dia memiliki sebuah gua tempat tinggal di puncak gunung. Namun, Su Fang tentu saja tidak datang ke sini untuk tinggal. Dia datang untuk mencari King Yu dan Bailing. Salah satu tujuan pentingnya datang ke Sungai Dua Alam kali ini adalah mencari King Yu dan Bailing. Hal pertama yang dilakukan Su Fang segera setelah dia memasuki gunung adalah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menangkap aura takdir mereka. Setelah menggunakan teknik transfigurasi iblis, dia hanya bisa menggunakan kemampuan khusus bawaan ras iblis. Namun, monyet roh senjata ilahi berbeda dari iblis besar lainnya. Ia memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Oleh karena itu, ia mampu mengolah teknik budidaya manusia. Bahkan setelah Sufang berubah menjadi iblis, dia masih mampu melakukan beberapa keahliannya, seperti Life Shrinking Art. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang dah kecewa. Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari King Yu dan Bai Ling di gunung, apalagi Luo. King Yu dan saudari Bai bersama Luo, mungkinkah mereka pergi ke seberang sungai Dua Alam? Aku akan mencari tahu situasinya dulu, lalu aku akan memasuki sungai Dua Alam untuk berlatih dan mencari tahu di mana mereka berada. Setelah berpikir sejenak, Su Fang langsung menuju ke sebuah gua tempat tinggal di puncak gunung. Meski disebut gua tempat tinggal, sebenarnya itu hanyalah gua yang sedikit dimodifikasi tempat tinggal big goblin jauh lebih rumit dibandingkan tempat tinggal para pembudidaya manusia. Hmm, gua tempat tinggal Yuan Li telah ditempati oleh goblin besar. Outside the cave abode, Su Fang sensed that there was a big goblin inside. Moreover, the demon aura at the entrance of the cave was condensed into a boundary. It was not Yuan Li's aura. Su Fang snorted and sneered. Strong demon aura surged out of his body and turned into a burning demon fire. At this time, a tall and mighty middle aged man flew out of the cave. He had a head of golden hair, and his entire body was emitting a kind of supreme dominating aura that deterred all beasts and a violent and ferocious demonic aura. He was actually a lion demon whose strength was comparable to Yuan Li's. Yuan Li, didn't he hear that you were captured by the demon Rache? Why aren't you dead? The lion demon looked at Su Fang in astonishment. Siba, how dare you occupy my cave abode? Scram, Su Fang roared. Your cave abode. The lion demon smiled disdainfully. Then, he sighed proudly, This king has made it into the top 1000 of the merit ranking due to his outstanding battle achievements. Terefore, he entered the Human Races Conference Hall in the Sky Beacon Divine Realm. That's why Lord Demon Venerable bestowed this cave abode to him. The Human Races Conference Hall. Su Fang knew a lot about the Sky Beacon Divine Realm from Yuan Li's memories. The Conference Hall was the center of power in the Sky Beacon Divine Realm. Those who call enter the Conference Hall were not only the top experts, but also had to kill resurrected experts and accumulate enough merit points. Aldo, the human cultivator, allowed the Demon Rache to enter the Sky Beacon Divine Realm to fight against the resurrected experts. The Demon Rache did not have a high status in the Sky Beacon Divine Realm. Only a few of them could enter the conference hall. The fact that the Lion Demon could enter the conference hall was enough to show that his strength was extraordinary. Moreover, his status in the Sky Beacon Divine Realm was extremely high. He could be considered a high-ranking person. Saying Su Fang's shocked expression, the Lion Demon said proudly, "Did you hear that clearly?" Your cave abode belongs to me now. The one who solves scrum is you. This king will ask the enforcers to suppress you if you dare to act presumptuously in front of this king's cave abode again. Su Fang's purpose in coming here was to find King Yuan and Ling. Moreover, his big goblin was an impostor. Naturally, he would not get into a conflict with a lion demon. He snorted and teleported outside the mountain's barrier. The lion demon's wild laughter came from behind him. I'm actually being lauget at by a lion demon. How interesting. Su Fang shook his head and smiled bitterly. He headed straight for a floating city near the Sky Barrier in the Sky Beacon Divine Realm. Karena dia tidak dapat menemukan King Yu dan bai Ling, Su Fang tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berencana untuk memasuki medan pertempuran Sungai Dua Alam secara langsung dan memulai pelatihannya. Namun, sebelum memasuki medan pertempuran Sungai Dua Alam, Su Fang masih harus melakukan beberapa persiapan. Paling tidak, dia harus membeli peta Sungai Dua Alam. Kota ini khusus digunakan bagi para petani dan goblin besar untuk berdagang. KIL 11. Kamar Dagang Tongbao sebenarnya memiliki cabang di sini. Su Fang membeli peta Sungai Dua Alam dari Kamar Dagang Tongbao, serta segala macam informasi rinci tentang Sungai Dua Alam. Selain itu, Su Fang juga mempercayakan misi kepada Kamar Dagang. Dia meminta Kamar Dagang untuk menemukan King Yu, Bailing, dan para ahli klan ilahi Asura. Pada saat yang sama, dia juga meminta Kamar Dagang untuk menemukan Dewa Api Surgawi. Su Fang curiga bahwa Dewa Api Surgawi juga telah melarikan diri ke alam Dewa Suar Langit. Tiga hari kemudian, Su Fang meninggalkan kota dan terbang menuju Sky Barrier yang memisahkan medan pertempuran Sungai Dua Alam. Selama seseorang memiliki tanda pinggang, tidak sulit untuk meninggalkan Sky Barrier. Token pinggang dapat melepaskan aura Dewa Pelindung, memungkinkan seseorang melewati penghalang langit dengan mudah dan memasuki Sungai Dua Alam. Namun, tidak mudah untuk kembali ke alam ilahi suar langit dari Sungai Dua Alam. Sebelum memasuki Sky Barrier, seseorang akan diperiksa secara ketat. 2368. Suara mendesing. Su Fang seperti percikan air yang lepas dari lautan luas. Dia langsung melepaskan diri dari belenggu langit kanopi dan datang ke dunia nyata. Dia memfokuskan pandangannya. Di sisi lain kanopi langit terdapat kehampaan yang luas dan tak terbatas. Dalam kehampaan, aura alam langit dan bumi menjadi sangat tipis. Yang mengisi kekosongan itu adalah aura kematian dan pembantaian yang pekat. Aura yang tersapu angin juga dipenuhi dengan bau busuk dan darah yang memuakkan. Di dalam kehampaan tanpa batas, ada banyak reruntuhan material yang mengambang di kehampaan tanpa batas. Kadang-kadang, arus turbulen akan menimbulkan badai yang melanda seperti gelombang besar, menyapu beberapa pecahan material. Di antara mereka, orang dapat melihat mayat para penggarap, goblin besar, dan ahli yang dibangkitkan berjatuhan di ombak. Sungai Dua Dunia. Penjaga Gunung Layak Surgawi menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menciptakan kanopi langit yang mengisolasi langit dan bumi. Hal ini menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya runtuh secara alami, membentuk parit alami. Karena ketidakseimbangan energi yang parah, Tempat ini seperti lubang hitam besar yang terus-menerus menyedot dunia, dewa, dan material di dekatnya, serta menghancurkannya. Dengan demikian, Sungai Dua Dunia, tempat berbahaya yang besar dan unik, terbentuk sesekali. Para ahli yang dibangkitkan akan melancarkan serangan dengan berbagai ukuran di Sky Canopy dalam upaya untuk mengguncangnya. Oleh karena itu, para petinggi dunia Dewa Suar Langit mendorong para penggarap dan goblin besar untuk memasuki Sungai Dua Dunia untuk membunuh para ahli yang telah bangkit dan mengurangi tekanan pada kanopi langit. Dengan demikian, sungai dua dunia menjadi medan perang bagi para penggarap dan ahli yang dibangkitkan. Selanjutnya, ras iblis dan kekuatan jahat dari dunia gelap terus-menerus memasuki sungai dua dunia untuk membunuh para pembudidaya manusia. Dengan demikian, sungai dua dunia menjadi medan pertempuran bagi semua pihak. Hampir setiap saat terjadi pertempuran sengit, hanya dalam waktu seribu tahun banyak penggarap, ahli yang dibangkitkan, dan makhluk hidup lainnya telah mati di sungai dua dunia. Ada reruntuhan material yang tak terhitung jumlahnya di sungai dua dunia, tapi itu bukanlah medan perang utama. Medan perang sebenarnya berada di ruang waktu ekstrateritorial yang diciptakan oleh energi kacau langit dan bumi di sungai dua dunia. Pesawat ruang waktu independen ini hanya berukuran 100 mil, sedangkan pesawat yang lebih besar setara dengan bidang bintang. Mereka menjadi medan pertempuran bagi para ahli sejati. Bidang spasial tempat pertempuran paling sengit disebut dataran tak bernyawa, dan tujuan Su Fang kali ini tepatnya adalah dataran tak bernyawa. Berdasarkan peta yang dibelinya, Su Fang menentukan koordinat liveless Prairie dan kemudian terbang ke kedalaman Sungai Dua Alam. Sungai Dua Alam dipenuhi dengan turbulensi dan keruntuhan ruang waktu. Bahkan Tuhan Yang Maha Esa pun akan tersesat dalam beberapa turbulensi. Itu sangat merepotkan. Adapun bagi mereka yang berada di bawah Dewa Tuhan, mereka bisa kehilangan nyawa jika tidak hati-hati. Oleh karena itu, Su Fang tidak berani menggunakan Dao Surgawi untuk berteleportasi. Dia hanya bisa terbang dengan patuh. Sepanjang jalan, Su Fang menyaksikan serangkaian pertempuran yang terjadi, tetapi karena semuanya berada di bawah alam hirarki, dia secara alami tidak memperhatikannya dan fokus untuk terbang menuju hutan belantara tanpa suara. Sekitar tiga bulan, Su Fang bola balik di antara dua arus bawah yang sangat besar. Arus bawah sangat berbahaya, namun, di antara kedua arus bawah tersebut, terdapat kawasan yang relatif tenang. Belenggu dari sini jauh lebih lemah. Setelah terbang selama beberapa waktu, aura mematikan yang pekat menyelimuti terowongan di depan. Berdengung, berdengung, Tanda pinggang di tubuh Su Fang tiba-tiba bergetar. Begitu dia mengeluarkan tanda pinggangnya, sebuah suara yang sangat kasar terdengar dari sana, "Kemarilah dengan cepat, kamu telah diminta olehku." Para kultivator yang memasuki Sungai Dua Alam bisa merasakan tanda pinggang masing-masing. Dengan cara ini, mereka dapat saling membantu jika menghadapi bahaya. Ada aturan lain. Bagi setiap penggarap atau goblin besar yang memasuki Sungai Dua Alam, orang yang memiliki tanda pinggang tingkat lebih tinggi dapat memerintahkan orang yang memiliki tanda pinggang tingkat lebih rendah. Tingkat token pinggang tidak bergantung pada kekuatan seseorang, tetapi bergantung pada poin prestasi. Tanda pinggang yang dimiliki Su Fang sekarang adalah milik monyet jiwa lengan ilahi bernama Yuan Li. Iblis ini telah memasuki sungai dua alam beberapa kali sebelumnya dan telah mengumpulkan banyak poin prestasi, tapi itu bukan yang terbaik. Kultivator di depan dapat menggunakan tanda pinggangnya untuk menyampaikan pikirannya dan meminta Su Fang dengan cara yang mendominasi. Jelas sekali, dia adalah seorang kultivator manusia tertinggi. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan dengan Su Fang. Meskipun ada belenggu yang kuat di Sungai Dua Alam, teknik transfigurasi iblis sufang dieksekusi dengan tubuh fisiknya yang sempurna, sehingga kemampuan penginderaannya yang sempurna tidak banyak melemah. Di bawah kemampuan penginderaan sufangda yang sempurna, dia menemukan bahwa ada ratusan pembudidaya di dekat aura mematikan yang padat. Tingkat kultivasi mereka luar biasa, dan ada lebih dari selusin di alam integrasi Dao. Di antara mereka, lelaki tua berjubah hijau yang memimpin mereka adalah ahli puncak alam integrasi Dao. Dia adalah dewa iblis tingkat rendah. Orang tua berjubah hijau itu mengangkat alis putihnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Meskipun tidak ada yang tidak sopan dalam hal itu, namun jelas tidak sopan. Jika seorang penggarap alam integrasi Dao adalah dewa-dewa tertinggi, mereka harus membungkuk, bahkan jika mereka tidak berlutut. Namun, lelaki tua berjubah hijau ini hanya menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Jelas sekali bahwa para pembudidaya manusia membenci Big Goblin. "Kamu bilang kamu ingin memintaku." Sufang menatap dingin pria tua berjubah hijau itu, tampak sangat sulit diatur. Orang tua berjubah hijau itu juga tampak sangat pantang menyerah. Dia mengeluarkan tanda pinggang yang sepertinya terbuat dari perak dan mendengus. Token pinggangku nilainya lebih tinggi dari milikmu. Kenapa aku tidak bisa memintamu? Token pinggang yang dibawa oleh para penggarap dunia ilahi suar langit dan goblin besar disempurnakan secara pribadi oleh yang mulia penguasa. Mereka dibagi menjadi empat warna, perunggu, perak, emas, dan emas ungu. Token pinggang perunggu secara alami memiliki kualitas terendah, dan emas ungu memiliki kualitas tertinggi. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik dan setan yang dibunuh dan semakin kuat, semakin banyak poin prestasi yang akan dikumpulkan. Token pinggang akan berubah warna dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Orang tua berjubah hijau itu memiliki tanda pinggang berwarna perak. Di antara para kultivator yang memasuki sungai dua alam, statusnya jelas tidak rendah. Namun, tanda pinggang sufang adalah tanda pinggang perunggu berwarna hijau. Menurut hukum dunia ilahi suar langit, secara alami tempat itu berada di bawah kendali lelaki tua berjubah hijau itu. Jika seseorang berani melanggar perintah, poin prestasinya akan dikurangi dalam kasus-kasus ringan. Dalam kasus yang berat, seseorang akan dibelenggu dan menjadi budak atau bahkan langsung ditindas. Su Fang juga tidak menyangka identitas Yuan Li sebagai goblin besar akan sangat merepotkan. Kali ini, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Dia bertanya dengan dingin, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu membutuhkan bantuanku?" "Saya curiga ada pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan sedang menyergap di area depan yang diselimuti aura kematian. Sebelumnya, saya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak kembali." bahkan tanda pinggang mereka telah hilang. Ini adalah tempat yang harus dilalui seseorang untuk melewati arus bawah lainnya. Jika mengambil jalan memutar, akan memakan waktu bertahun-tahun dan akan banyak daerah berbahaya di sepanjang jalan tersebut. Oleh karena itu, saya memerintahkan Anda untuk memasuki area di depan dan menyelidiki situasinya. Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan anggun, sama sekali tidak sopan. Jadi, kamu ingin aku menjadi umpan meriam. Kill 11. Sufang mendengus entah kenapa, tatapan tajamnya menyapu lelaki tua berjubah hijau itu. "Apa? Apa kamu berpikir untuk tidak mematuhi perintahku?" kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan dingin, tampak waspada. Dewa sejati lainnya menjadi gugup. Jika mereka membuat marah Big Goblin yang kuat, yang setara dengan dewa utama yang lebih rendah, dan mereka semua tertelan, bahkan jika Big Goblin dihukum setelahnya, nyawa mereka semua akan hilang. Orang tua berjubah hijau itu juga merasa sedikit bersalah. "Kamu harus berpikir hati-hati." Jika kamu berani melanggar perintahku dan salah satu dari kami melarikan diri, kamu akan dianggap pengkhianat dunia ilahi. Suar langit ini berarti kamu tidak akan pernah bisa kembali ke kanopi langit. Saya hanya bertanggung jawab untuk mencari jalan. Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya tidak bertanggung jawab. Jika Anda berani menyuruh saya berkeliling lagi, saya akan menelan kalian semua. Api iblis berkobar di mata Sufang, lalu dia terbang menuju area yang diselimuti aura kematian. Orang tua berjubah hijau dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Ketika Su Fang memasuki aura kematian, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Kita cukup beruntung kali ini. Ada goblin besar tingkat dewa yang membuka jalan bagi kita, jadi bahayanya jauh lebih rendah. Bahkan jika ada bahaya, binatang iblis ini akan mengurusnya untuk kita. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa utama? Bukankah dia tetap harus patuh? Goblin besar ini juga bodoh. Mereka sebenarnya datang ke medan perang Sungai Dua Alam untuk memperjuangkan hadiah bagi kita manusia. Diskusi semua orang terdengar di telinga Su Fang tanpa melewatkan satu kata pun. Sekelompok orang bodoh. Su Fang mendengus. Demoniki di tubuhnya melonjak, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh Demonic Fire. Dia mempercepat dan terbang menuju kedalaman aura kematian. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan aura kematian. Langit dan bumi dipenuhi aura kematian, namun tidak menyatu. Sungguh aneh aura kematian muncul di sini. Kemampuan kesempurnaan hebat Su Fang terbelenggu oleh aura kematian yang kental di sekelilingnya. Sulit baginya untuk merasakan jarak yang jauh dan bahkan lebih sulit lagi baginya untuk merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tanpa disadari, Su Fang telah terbang selama lebih dari 10 hari dalam aura kematian, namun masih belum terlihat akhir. Ada yang tidak beres. Su Fang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan penginderaan ilusi menyapu Su Fang, menyebabkan tanda daun misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi melintas dengan cepat di benaknya. Huh. Memang benar, area di mana aura kematian berkumpul sebenarnya adalah ruang internal Artefak Ilahi. Dan itu bukan Artefak Ilahi biasa. Ini sangat mirip dengan Artefak Iblis dari Ras Iblis dan Artefak Iblis dari Ras Iblis. Ras Iblis, hanya ahli yang dihidupkan kembali yang dapat menggunakannya. Ini sulit dipercaya, sejak kapan para ahli yang dihidupkan kembali memiliki Artefak Ilahi yang aneh? Penemuan ini menyebabkan Su Fang sangat terkejut. Para ahli yang dihidupkan kembali adalah para kultivator, goblin besar, dan iblis yang dihidupkan kembali dengan bantuan kekuatan jahat yang dipancarkan oleh Sia Yang, karena mereka hanya bisa mengendalikan aura kematian. Tidak ada artefak ilahi, artefak iblis, atau artefak iblis yang dapat digunakan. Sufang belum pernah mendengar tentang seorang ahli yang dihidupkan kembali yang dapat mengendalikan artefak ilahi sebelumnya. Jika ini benar-benar terjadi, para ahli yang dihidupkan kembali akan menjadi semakin kuat. Pembudidaya manusia akan menderita, berdengung. Token identitasnya bergetar lagi. Ternyata lelaki tua berjubah hijau itu menanyakan apa yang terjadi. Saat Sufang hendak menjawab, aura kematian di sekelilingnya tiba-tiba melonjak hebat. Dalam sekejap, itu memadat menjadi dunianya sendiri. Antara langit dan bumi, segala sesuatu dipenuhi dengan aura jahat yang mematikan. Hantu mengembun dari angkasa dan bergegas menuju Su Fang seperti gelombang. 2369 Ki Iblis jahat melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan membentuk api iblis dalam sekejap. Itu menyebar ke segala arah, membentuk lautan api yang mengamuk. Api iblis dan kemarahan maut bertabrakan, menyebabkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Sosok-sosok yang dibentuk oleh kemarahan maut dibakar oleh api iblis, sedangkan api iblis yang dikeluarkan oleh Su Fang juga dicairkan oleh kemarahan maut. Aku tidak menyangka akan menemukan ikan sebesar itu kali ini. Kamu goblin besar, aura hidupmu begitu agung. Jika aku melahapmu, kemampuanku pasti akan naik ke tingkat yang baru. Tawa jahat yang menusuk telinga terdengar dari segala arah. Yang terjadi selanjutnya adalah penindasan mengerikan yang membentuk belenggu yang sekali lagi menekan api iblis. Sufang, terlebih lagi, tawa jahat itu mengandung kekuatan untuk mengikis roh primordial. Seseorang menyebabkan roh primordial Sufang menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. "Kamu ingin melahapku? Mari kita lihat apakah kamu mampu." Sufang menyingkirkan api iblis. Dalam sekejap, dia menerobos lapisan belenggu dengan kecepatan yang mencengangkan dan meraih udara. Kemampuan bawaan Divine Arm Spirit Monkey adalah kekuatan dan kecepatan lengannya. Selain itu, Monyet roh lengan ilahi yang telah diintegrasikan oleh Su Fang adalah dewa iblis yang kuat dengan kemampuan yang sebanding dengan raja tingkat rendah. Cakarnya terasa seperti bisa merobek senjata dewa tingkat kerajaan. Cek cek cek. Cakar menari Su Fang merobek sepuluh retakan di ruang di dalam senjata ilahi, meninggalkan retakan sepanjang seribu kaki. Namun, retakan tersebut pulih dalam sekejap. Ini adalah ruang internal senjata ilahi. Seseorang harus memiliki kemampuan yang kuat dari Lord tingkat atas untuk menerobos formasi dari dalam. Goblin besar yang sangat kuat. Namun, kamu saat ini berada di ruang senjata suciku. Beraninya kamu bertindak begitu sombong! Saya tidak memiliki kesabaran untuk melelahkan Anda secara perlahan di sini. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan spanduk asimilasi roh pemusnahanku. Tawa jahat dari pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit terdengar lagi. Setelah kemarahan maut, di angkasa mendidih dengan hebat, bayangan goblin besar muncul. Itu adalah roh primordial dari goblin besar. Begitu roh primordial ini muncul, aura kematian di sekitarnya segera menyapu dan dengan cepat mengembun menjadi big goblin yang hidup. Namun, itu hanya berpenampilan seperti big goblin. Itu tidak memancarkan aura setan sama sekali. Sebaliknya, ia memancarkan aura kematian yang kuat, mirip dengan aura makhluk kuat yang dibangkitkan. Kemungkinan besar itu terjadi di tahap puncak integrasi dao. Artefak aneh macam apa ini? Su Fang tampak terkejut. Suara ahli yang dihidupkan kembali terdengar lagi. Spanduk penyerap roh pemusnahanku tidak hanya dapat menyerap roh primordial goblin besar, tetapi juga dapat menekan roh primordial para kultivator dan iblis. Setelah menyempurnakannya, aku dapat mengendalikannya. Keke setelah aku menekanmu, aku akan melahap kekuatan hidupmu dan memurnikan roh primordialmu. Kamu akan menjadi ahli di antara artefak transendenku. Kekuatanku akan meningkat banyak. Para idiot itu, semuanya berjuang untuk pergi ke Soundless Lines. Bagaimana bisa semudah aku, yang menunggu kelinci di sini? Pakar yang dibangkitkan masih belum menunjukkan dirinya. Tawanya penuh dengan rasa puas diri. Dia sepenuhnya menganggap Su Fang sebagai mangsanya. Kamu hanyalah seekor semut di alam integrasi Dao. Beraninya kamu pamer di depanku. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di depan beruang besar. Dia melambaikan cakarnya, dan bayangan cakar memenuhi langit dan mencabik-cabik beruang besar. Siapa yang tahu? Dalam sekejap mata, beruang besar kembali mengembun dari aura mematikan di belakangnya. Tidak hanya beruang besar ini, tetapi ada juga para penggarap, goblin besar, dan bahkan penggarap iblis. Jumlahnya ada sekitar seribu. Meskipun mereka tidak sekuat beruang besar, mereka semua berada di alam integrasi Dao. Dalam artefak Transcendence saya, semua boneka yang ditekan adalah abadi. Saya hanya perlu terus-menerus mengaktifkan artefak Transcendent dan menyerap kekuatan evil yang dari dunia luar. Saya dapat menekan Anda dengan mudah. Aku akan memiliki ahli setingkat raja sebagai boneka bawahanku. Ini benar-benar membuat darahku mendidih. Sayangnya, aku tidak punya darah segar lagi. Pakar yang dibangkitkan itu tertawa liar. Ribuan boneka menyerang Su Fang dengan panik. Su Fang melepaskan api iblisnya dan menggunakan kekuatan sucinya yang menakjubkan untuk membunuh banyak boneka. Namun boneka-boneka ini tidak dapat dibunuh. Mereka terus mengembun lagi. Bagaimana ahli yang dibangkitkan sepertimu bisa mengaktifkan artefak transenden yang luar biasa? Su Fang sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Faktanya, dia ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari pakar yang dibangkitkan. Pakar yang dibangkitkan juga merasa sangat gembira. Awalnya, ahli yang dibangkitkan tidak dapat mengaktifkan artefak transenden dari Anda para kultivator. Saya menangkap master artefak transenden manusia dan memodifikasi artefak transenden yang ternoda oleh aura mematikan menjadi artefak transenden yang dapat diaktifkan oleh ahli yang dibangkitkan. Seorang ahli artefak transenden manusia. Siapa itu? Goblin besar sepertimu juga ingin mengetahui rahasia para ahli yang dibangkitkan. Anda secara alami akan mengetahuinya setelah saya menekan Anda. Namun, pada saat itu, Anda sudah kehilangan kesadaran diri. Cek, cek, cek. Sepertinya aku tidak akan bisa keluar dari sini jika aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Su Fang mulai mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah teknik transfigurasi iblis, dia menggunakan konsep perubahan yin yang, tubuh fisiknya yang sempurna, dan kekuatan sembilan yang untuk melepaskan pukulan apokaliptik. Aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi mengguncang boneka-boneka yang berkerumun itu hingga menjadi kehampaan. Seluruh dunia batin artefak transenden hancur. Ledakan, 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 aura sufang melonjak. Dia benar-benar menghancurkan ruang artefak transenden, memperlihatkan lubang besar yang terus meluas ke sekitarnya. Pukulan apokaliptik sufang sebanding dengan pukulan lord tingkat atas bagaimana ruang artefak transenden ini bisa membelenggunya? Artefak transenden seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Hahaha. <laughs> Su Fang tertawa liar, dia melompat keluar dari lubang yang hancur dan kembali ke alam. Kamu benar-benar merusak spanduk asimilasi jiwa pemusnahanku. Suara tidak percaya dari ahli yang telah dibangkitkan itu terdengar dari dekat. Su Fang menoleh. Dia melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah emas panjang dengan mahkota emas di kepalanya. Dia tampak seperti seorang kaisar dunia fana. Kill 11 namun, wajahnya sangat pucat. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, tetapi ada juga aura kematian yang sangat besar berputar-putar di sekelilingnya dan sekitarnya. Su Fang menggunakan kemampuan penginderaannya yang sempurna dan menyapu ahli yang telah bangkit ini. Dia merasakan bahwa kemampuan orang ini seharusnya sebanding dengan Lord tingkat rendah. Saat ini, dia sedang memegang bendera yang dikelilingi aura kematian. Tangisan nyaring dan raungan marah terdengar samar-samar dari bendera tidak diketahui berapa banyak kultivator, goblin besar, dan roh primordial suku iblis yang telah dibelenggu olehnya. Namun, ada lubang seukuran kepalan tangan di bendera tersebut. Aura kematian keluar dari sana. Pakar yang dibangkitkan itu menatap lubang di bendera dengan wajah penuh kebencian. Su Fang tidak perlu lagi khawatir tentang pembangkit tenaga listrik setinggi itu. Dia menggunakan teknik gerakan Divine Arm Spirit Monkey dan tiba hanya 100 kilometer jauhnya dari ahli yang dibangkitkan dalam sekejap. Lalu, tiba-tiba terjadi ledakan demoniki Tiba-tiba, dua -tiba, belas sosok muncul di sekitar ahli yang dibangkitkan itu. Ini adalah salah satu kemampuan bawaan Divine Arms Spirit Monkey. Itu bisa membuat klon. Terlebih lagi, kemampuan masing-masing klon mendekati aslinya. Namun, hal itu tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Selain itu, ia mengkonsumsi banyak demoniki. Desir, desir, desir. Setiap cetakan cakar Sufang menyerang pada saat yang bersamaan. Bagaimana bisa Big Goblin menjadi begitu kuat? Ahli yang dibangkitkan tidak pernah menyangka bahwa goblin besar yang telah memasuki dunia batin, harta dharma miliknya akan mampu menerobos belenggu dan melarikan diri dari dunia harta dharma. Saat ini, dia menghadapi dua belas sufang secara bersamaan. Bagaimana dia bisa lolos dari nasib ditindas? Pertahanan yang dibentuk oleh aura kematian di sekelilingnya hanya bertahan selama belasan napas sebelum dihancurkan dengan paksa oleh bekas cakar sufang. Kemudian, dirobek menjadi selusin bagian. Namun, ini tidak berarti bahwa ahli yang dibangkitkan itu telah mati sepenuhnya. Aura kematian melonjak dengan liar dari setiap bagian mayatnya. Sepertinya mereka akan melakukan reformasi. Pada saat itu, Su Fang membuka mulutnya dan memuntahkan api iblis. Ini bukanlah api iblis biasa. Itu juga mengandung racun iblis monyet jiwa lengan ilahi dan racun gui-gui. Racun iblis dari Big Goblin, yang berada pada level Lord tingkat rendah, sudah sangat menakutkan. Sekarang racun gui-gui telah digabungkan dengan racun gui-gui, racun iblisnya juga menjadi sangat menakutkan. Bahkan bisa mengancam pembangkit tenaga listrik setingkat raja. Seberapa mengerikankah kombinasi racun iblis dan racun iblis? Terdengar suara mendesis korosi dan terbakar. Mayat ahli yang dibangkitkan, bersama dengan aura kematian, terkorosi seluruhnya hingga tidak ada yang tersisa. Bayangan buram, itu adalah sisa jiwa dari ahli yang dibangkitkan. Setelah sekejap, ia hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan tanda identitas pinggangnya. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan semburan kekuatan ilahi dan menyerap sisa jiwa ahli yang dibangkitkan secara langsung. Berdengung, berdengung. Berdengung. Setelah token pinggang bergetar beberapa saat, lampu hijau berkedip cepat dan dengan cepat berubah menjadi putih keperakan. Ketika kembali normal, seluruh tanda pinggang berwarna putih keperakan. Poin prestasi yang diperoleh dari membunuh ahli kebangkitan tingkat raja yang lebih rendah sangatlah mengejutkan. Token pinggang Su Fang segera ditingkatkan ke level perak. Pada saat yang sama, roh kidarma ungu di tubuh Su Fang bergetar. Dia bisa merasakan bahwa keberuntungannya sedikit meningkat. Meski tidak seberapa, namun peningkatannya pasti. Su Fang berpikir dalam hati. Manfaat membunuh seorang ahli yang dibangkitkan sungguh luar biasa. Tidak heran para penggarap dan goblin besar bergegas ke medan perang Sungai Dua Alam. Harta karun bendera yang digunakan untuk membangkitkan kembali sang ahli telah mengambang di sana setelah kehilangan tuannya. Su Fang telah menyerapnya ke dalam tubuhnya. Harta yang bisa dimiliki oleh seorang ahli yang dibangkitkan benar-benar mengejutkan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkannya bagi manusia penggarap di masa depan. Ini juga pertama kalinya Su Fang melihat harta karun seperti itu. Dia harus mempelajarinya dengan cermat mungkin dia bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Sebelumnya, ketika Sufang keluar dari dunia batin harta karun itu, harta karun yang telah digunakan untuk membangkitkan sang ahli telah terungkap dengan sendirinya. Aura kematian yang menyelimuti sekeliling juga telah menghilang. Hal ini memungkinkan lelaki tua berjubah hijau dan para pembudidaya lainnya, yang masih menunggu kabar dari Su Fang di kejauhan, untuk menyaksikan adegan Su Fang membunuh ahli yang telah dibangkitkan. Ketika mereka melihat betapa mudahnya Su Fang membunuh seorang ahli kebangkitan yang setara dengan dewa tertinggi, mereka semua terkejut. Di saat yang sama, mereka juga ketakutan. Jika mereka langsung masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh ahli yang dibangkitkan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. 2370. Tetua berjubah hijau dan para penggarap lainnya semuanya gemetar. Yang pertama buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. "Beraninya aku." Su Fang mendengus dingin. Dengan cepat, dia menghilang ke dalam kehampaan. Berbeda dengan teleportasi yang dilakukan oleh para kultivator di atas alam integrasi Dao yang selaras dengan Dao Surgawi, Su Fang memanfaatkan kecepatan bawaan monyet jiwa lengan ilahi untuk melakukan teleportasi dengan tubuh fisiknya. Kecepatannya bahkan lebih mencengangkan daripada Lord Biasa. Seorang kultivator bertanya, siapa sebenarnya Dewa Iblis ini? Mengapa dia tidak dikenal sebelumnya? Aku mengetahui dari ikat pinggangnya bahwa namanya adalah Yuan Li. Meskipun dia adalah goblin besar yang tiada taranya yang sebanding dengan Lord Tingkat Rendah, dia tidak terlalu terkenal di dunia Dewa Suar Langit. Jika dia terkenal, saya tidak akan berani menggunakannya begitu saja. Aku tidak menyangka dia bisa dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dengan peringkat yang sama. Dia mungkin juga memiliki kemampuan untuk melawan Lord. Peringkat menengah, goblin besar dengan kekuatan seperti itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di hutan belantara tak bernyawa. Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, "Jika mereka telah memprovokasi sifat ganas monyet iblis tadi, bagaimana mungkin mereka masih hidup?" Jika monyet iblis tidak maju untuk menguji air, konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Memang benar bahwa medan perang di sungai dua alam penuh dengan bahaya. Suara mendesing gelombang. Su Fang melaju menuju koordinat hutan belantara tak bernyawa menurut peta. Sepanjang jalan, Su Fang bertemu dengan ratusan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit menyergap dan menyerangnya. Namun, mereka semua hanyalah anak-anak kecil yang berada di bawah jalur integrasi. Phoenix cepat, why San Yu, makam Meng Mei Fi Kaisar kekacauan tersedak Yo. Sekitar setengah tahun kemudian, wilayah kacau yang dipenuhi jet turbulen, membawa serta pecahan materi. Seseorang bahkan dapat melihat zat-zat besar seperti gunung melesat ke langit, menimbulkan kekacauan di langit dan bumi. Setelah tiga atau empat hari, aliran udara yang menyembur tiba-tiba berkontraksi, membentuk daya isap yang sangat besar. Seolah-olah monster sedang membuka mulutnya untuk melahap langit dan bumi. Semua materi dan energi di sekitarnya tersedot ke dalamnya. Ini adalah pintu masuk ke hutan belantara tak bernyawa. Bahkan dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia masih terguncang oleh pemandangan itu. Dia harus mengedarkan kekuatan iblisnya untuk mencegah dirinya tersedot ke dalam turbulensi. Suara mendesing, suara mendesing. Sementara turbulensi menyusut, beberapa kultivator dan big goblin yang bersiap memasuki rawat tak bernyawa, serta banyak ahli dan iblis yang telah bangkit, terbang menuju pusat turbulensi. Su Fang maju selangkah dan langsung muncul di tengah turbulensi. Kemudian, dia mengaktifkan demonikinya untuk membela diri, membiarkan kekuatan isap arus bawah menyedotnya. Kekuatan robekan arus bawah yang mengejutkan, serta bebatuan dan puing-puing, membombardir Su Fang dari segala arah. Namun, Su Fang sekarang memiliki kemampuan tingkat raja tingkat rendah setelah menggunakan pergeseran bentuk iblis Viendis. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka sampai di dasar aliran turbulen. Di sekitar mereka ada jurang yang dipenuhi arus bawah. Su Fang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan gerakan tubuhnya untuk melepaskan diri dari belenggu arus bawah dan dengan cepat meninggalkan area di mana arus bawah melonjak. Benua material yang sangat luas muncul di hadapannya. Belenggu yang menakjubkan menyebabkan sosok Su Fang tiba-tiba melambat. Setelah mencapai benua material, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat kekejauhan. Ini adalah rawa tak bernyawa. Benua material ini tidak memiliki energi spiritual alami, seolah-olah mereka berada di gurun pasir. Langit di atas benua dipenuhi arus bawah yang bergelombang, seolah-olah awan tebal menekan benua itu. Lingkungan sekitar benua material dipenuhi dengan arus bawah tanah yang mengerikan dan kacau ini. Mereka dipenuhi dengan udara dingin dan memiliki belenggu yang menakjubkan pada roh primordial, tubuh fisik, dan saat ilahi seseorang. Penggarap di bawah ranah integrasi jalur akan kesulitan untuk tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama, apalagi menggunakan kemampuan luar biasa. Meskipun benua itu sangat luas, sebanding dengan dunia besar, dan ada juga puncak gunung yang menjulang tinggi, namun benua itu gundul dan tandus. Lapisan kabut melayang di benua material, membuatnya tampak seperti hamparan luas. Kabut yang ada di mana-mana ini dapat menghalangi kemampuan penginderaan. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang juga ditekan hingga sekitar setengah dari sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan antara langit dan bumi. Ini mungkin asal mula nama Rawa Tak Bernyawa. Kenyataannya, Rawa Tak Bernyawa tidak seperti alam dewa lainnya, yang diciptakan oleh para dewa dengan menggunakan kemampuan tertinggi yang luar biasa. Sebaliknya, setelah penjaga gunung surgawi menciptakan kanopi surgawi, hal itu menyebabkan langit dan bumi di sekitar kanopi surgawi runtuh secara alami, membentuk ruang waktu di luar bumi. Materi yang tersedot ke dalam ruang arus bawah ini terus-menerus dikompresi oleh ruang di sekitarnya dan terkondensasi bersama, akhirnya membentuk benua material yang unik. Dia terbang perlahan di rawa tak bernyawa, tidak berani terbang terlalu tinggi. Arus bawah di langit terlalu mengerikan. Selain itu, kadang-kadang ia mengeluarkan turbulensi yang mengejutkan, yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari pakar integrasi jalur. Ada juga pecahan materi yang ditembakkan, yang seperti kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh harta dharma. Meskipun sufang tidak takut, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Sebelum Sufang memasuki Sungai Dua Dunia, dia telah membuat persiapan yang cukup di alam Dewa Suar Langit dan mengumpulkan banyak informasi. Di rawa tak bernyawa, terdapat banyak sekali kultivator manusia, goblin besar, ahli yang dibangkitkan, dan ahli dari ras iblis serta kekuatan jahat lainnya. Satu-satunya tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membunuh. Penggarap dan goblin besar membunuh keberadaan jahat dengan imbalan jasa dan penghargaan. Sementara itu, keberadaan jahat memperlakukan para penggarap dan goblin besar sebagai makanan, dan bahan budidaya yang terus-menerus memperkuat mereka. Pembudidaya manusia bahkan membangun kota-kota di rawa tak bernyawa khusus untuk pengisian ulang, penyembuhan, ahli kebangkitan, ras iblis, dan kekuatan jahat lainnya. Mereka membangun sarang di seluruh rawa tak bernyawa. Saat ini terlihat damai, namun kenyataannya bahaya mengintai di mana-mana. Saat Sufang terus terbang ke kedalaman rawa tak bernyawa, di langit di atas Sufang, sesosok tubuh berpakaian seperti seorang kultivator bersembunyi di arus bawah sekitar 5000 km jauhnya. Dia diam-diam memperhatikan Sufang seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Big Goblin tingkat raja yang lebih rendah. Jika aku melahapnya. Kultivator ini jelas merupakan seorang kultivator yang dibangkitkan dengan kuat, api mayat yang jahat berkedip-kedip di matanya, begitu pula keserakahan yang tak ada habisnya. Namun, setelah merasakan kekuatan Su Fang, kultivator yang dibangkitkan itu ragu-ragu dan tidak berani bergerak. Itu karena penggarap yang dibangkitkan ini hanya setara dengan penggarap integrasi jalur. Beraninya dia mendekati Su Fang dengan begitu mudah. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, Su Fang tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan tali hitam. Itu melonjak dengan demoniki yang menakjubkan dan menggali ke dalam arus bawah dengan suara mendesing. Ia langsung melintasi ruang sejauh 5.000 km dan dengan kuat mengikat ahli yang telah dibangkitkan itu. Cek, 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 Mayat api jahat muncul dari tubuh ahli yang dibangkitkan dalam upaya untuk merusak dan membakar tali. Kill 11 Tali hitam itu tidak rusak sama sekali oleh api mayat yang mengerikan yang dapat merusak atau bahkan membakar senjata suci tingkat kerajaan menjadi abu. Hanya ki iblis yang dimurnikan oleh api mayat. Namun, tali itu melepaskan kekuatan belenggu yang mengerikan yang memenjarakan ahli yang telah dibangkitkan itu. Kemudian, ia menyeretnya keluar dari arus bawah dan menerbangkannya ke sisi sufang. Tali ini bukanlah senjata dewa biasa. Itu adalah alat penyiksaan yang ditemukan Su Fang di Aula Hukuman Pemenggalan di luar Aula Utama Penjara Ilahi Hukum Surga. Tali hitam adalah senjata ilahi yang khusus digunakan untuk menahan para ahli yang tertindas di Penjara Ilahi Hukum Surga. Meski tidak sekuat kodeks penekan penjara, token pengawas surgawi, atau bahkan pedang pembunuh dewa, bagaimanapun juga itu berasal dari hukum penjara surga. Tentu saja, kekuatannya luar biasa. Monyet roh lengan ilahi adalah goblin besar. Meskipun ia adalah big goblin, ia memiliki kecerdasan manusia. Selain itu, ia dapat mengembangkan teknik budidaya manusia dan mengaktifkan senjata dewa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenali senjata ilahi di penjara ilahi hukum surga. Selain itu, Su Fang telah menyamarkan mereka dengan demonik Qi, sehingga mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan. Goblin kecil lagi, Huan dia. Su Fang mendengus, cakarnya mendarat di kepala ahli yang dihidupkan kembali, dan api iblis jahat langsung membakar kepalanya menjadi abu. Su Fang mengeluarkan tanda pinggangnya dan memperoleh cukup banyak poin prestasi. Namun warna tanda pinggangnya tidak banyak berubah. Semakin tinggi level token pinggang, semakin sulit untuk mengubah level token pinggang. Setelah melepaskan tali hitamnya, Su Fang terus terbang perlahan ke kedalaman dataran luas. Sekitar tiga bulan kemudian, Su Fang telah terlibat dalam tidak kurang dari seribu pertempuran dengan berbagai ukuran. Pada dasarnya akan ada pertempuran setiap beberapa jam, dan bahkan ada beberapa hari di mana dia bertarung tanpa istirahat. Dia juga bentrok dengan para ahli tingkat raja yang dihidupkan kembali beberapa kali. Sayangnya, pada akhirnya mereka semua berhasil melarikan diri. Dengan kekuatan sufang saat ini, dia perlahan-lahan merasa sulit untuk menahan pertempuran sengit seperti itu. Untungnya, dia tidak kekurangan sumber daya apapun setelah menjarah Divine Pivot Hall. Dia mampu mengisinya kembali secara terus-menerus. Akhirnya, dia sampai di kedalaman dataran luas. Ledakan, ledakan, ledakan! Keributan yang menggemparkan datang dari depan. Aura kematian memenuhi langit. Cahaya dari harta ajaib menerangi tanah yang gelap. Arus bawah di langit dan kabut di tanah juga terguncang hingga menari-nari di udara, menjadi semakin kacau. Saya akhirnya melihat pertarungan skala besar antara para kultivator dan para ahli yang bangkit kembali. Semangat sufang terangkat, dia menyembunyikan auranya dan menyatukan gelang naga leluhur dengan tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, dia terbang ke depan dengan hati-hati. Gelang naga leluhur dimurnikan dari sepotong kulit naga leluhur. Kemampuan bertahannya sangat mencengangkan. Dengan kekuatan sufang saat ini, dia sudah bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Selama dia bukan penguasa tertinggi, dia bisa bertahan melawan serangan berkekuatan penuh dari ahli tingkat penguasa puncak. Dragon Ki juga merupakan tingkat demonic Ki yang lebih tinggi. Su Fang telah menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis untuk berubah menjadi goblin besar. Oleh karena itu, dia bisa menyatu sempurna dengan penjepit naga leluhur. Setelah terbang sekitar satu juta mil, pemandangan besar pertempuran sengit muncul di depan mata Su Fang. Kedua sisi pertempuran adalah pembudidaya manusia dan ahli yang dihidupkan kembali. Ada lebih dari seratus ribu orang di kedua sisi. Bagi penguasa tertinggi, angka sudah kehilangan maknanya melawan penguasa tertinggi, sulit bagi mereka untuk menangkis penguasa tidak peduli berapa banyak jumlah mereka. Namun, pemandangan yang dilihatnya benar-benar mengubah pandangan Su Fang tentang dunia. Ratusan ribu pembudidaya, termasuk Big Goblin, menggunakan kemampuan mereka atau menggunakan harta sihir mereka. Mereka melepaskan Suan Guang yang cemerlang dan indah yang tak terhitung jumlahnya, menyapu pasukan ahli yang dihidupkan kembali yang berada ribuan kilometer jauhnya. Dibandingkan dengan pasukan ahli yang dihidupkan kembali yang tersebar yang pernah dilihat Su Fang di masa lalu, lebih dari seratus ribu ahli yang dihidupkan kembali meletus dengan aura kematian pada saat yang bersamaan. Aura dari semua ahli yang dihidupkan kembali menyatu dengan aura yang meletus. Itu sangat mirip dengan serangan gabungan yang digunakan Su Fang dengan lima orang aneh dari jalan hantu di bawah komandonya di dunia besar. Kekuatan yang meletus tentu saja sangat mengejutkan.